Ular spiritual berapi berkepala tiga adalah meta bis yang kuat. Dikatakan bahwa ia dilahirkan dengan kekuatan dari Ultima King Realm Bis. Setelah mencapai kematangan, ia akan mencapai puncak dari alam raja tertinggi. Ular spiritual flaming berkepala tiga di depannya tidak diragukan lagi adalah ular spiritual flaming berkepala tiga yang dewasa. Kekuatannya harus berada di puncak alam raja tertinggi. Secara logika, ular spiritual berapi berkepala tiga dengan kekuatan seperti itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Suawen. Sayangnya, ular spiritual berapi berkepala tiga adalah makhluk asli laut magma. Meskipun tidak kuat, ia memiliki keunggulan geografis dan kecepatannya jauh lebih mengerikan. Astaga, ular spiritual berapi berkepala tiga menatap Zuwon dengan dingin. Ia meludahkan lidahnya seolah sedang menatap mangsa kesayangannya. Aku khawatir kamu akan menyesal memperlakukanku sebagai mangsamu. Zuwon mendengus dan menginjakan kakinya di magma. Dengan bantuan daya apung yang kuat, dia dengan cepat terbang menuju ular spiritual berkepala tiga. Kekuatan yang menakutkan bahkan mengaduk magma di sekitarnya menjadi pusaran air yang menakutkan. Mata ular spiritual berapi berkepala tiga berkedip-kedip dan memperlihatkan ekspresi ketakutan yang langka. Ia bisa merasakan bahwa manusia di depannya sangat kuat, jadi ia tidak berencana untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Astaga! Dalam sekejap, ular roh api berkepala tiga berubah menjadi bayangan dan menghindari serangan Zuo Wen. Dengan suara mendesis, ia membombardir formasi pedang tanpa batas besar Zuo Wen dari samping. Bang! Serangan ular spiritual api berkepala tiga justru menyebabkan tubuh Zuawan bergoyang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke samping. Formasi pedang tertinggi akhirnya meredup akibat serangan ini. Itu hancur menjadi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki cincin spiritual Zuawan. Binatang terkutuk ini sebenarnya sangat lincah. Dengan menghentakkan kakinya, Zuawan nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat suram. Di laut magma, pergerakannya sangat terhambat. Kecepatan ular spiritual flaming berkepala tiga itu terlalu cepat. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan yang terakhir. Ledakan suara percikan air kembali terdengar. Ular roh api berkepala tiga melancarkan serangan mendadak lainnya. Zuawan hanya merasakan kekuatan besar datang dari belakangnya. Seluruh tubuhnya dipukul dan dia terhuyung. Ketika dia berbalik, dia melihat ular roh api berkepala tiga menatapnya dengan bingung. Flaming spirit serpen baru saja menggunakan seluruh kekuatannya, berpikir bahwa ia pasti bisa membunuh manusia di depannya, namun. Ia tidak menyadari bahwa tubuh manusia begitu kuat sehingga tidak dapat menembus pertahanan fisik manusia. Saat ular roh api dalam keadaan linglung, lengan emas yang mempesona tiba-tiba terulur dan mencubit ekor ular roh api. Merasa ular roh api segera berteriak ketakutan ketika ekornya terjepit. Ia ingin meronta dan melarikan diri, tetapi merasa ngeri saat mengetahui bahwa lengan emas itu seperti lingkaran besi. Menahannya dengan kuat di tempatnya menyebabkannya tidak dapat bergerak. "Kamu ingin lari setelah memukulku? Apa menurutmu semudah itu?" Wajah Zuawan tanpa ekspresi saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Ular roh api berkepala tiga langsung terjepit di tangannya. Setelah itu, Zuawan memukul dengan tujuh tangannya yang lain. Sebuah kekuatan mengerikan meletus, membentuk pusaran magma yang dahsyat di sekitarnya. Poci benar saja, ular roh api berkepala tiga langsung dicabik-cabik oleh Zuawan. Itu berubah menjadi awan kabut darah dan mewarnai magma di sekitarnya dengan warna merah darah iblis wajah suawan tanpa ekspresi setelah merobek ular roh api berkepala tiga dia terus menyelam ke bawah namun ekspresinya bahkan lebih hati-hati dan hati-hati dia telah bertemu dengan tiga dewa spiritual api sebelum mencapai dasar laut magma dia tidak tahu apakah ada bahaya yang lebih mengerikan di bawahnya saat suawan membunuh ular roh api berkepala tiga sosok tiba-tiba melonjak di sekitar laut magma menimbulkan tsunami magma di atas laut magma setelah itu sosok-sosok yang menggeliat ini bergegas menuju dasar laut magma dengan kecepatan yang sangat cepat Arah yang dituju oleh sosok-sosok ini adalah tempat ular roh api berkepala tiga dibunuh oleh Zuawan. Enam jam kemudian, Zuawan akhirnya mencapai dasar laut magma. Ketika kakinya menyentuh tanah, Zuawan tidak bisa menahan nafas lega. Dia akhirnya mencapai dasar. Melalui akal sehatnya, Zuawan menemukan bahwa dasar laut magma sebenarnya dipenuhi dengan terumbu karang berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada lubang besar dan dalam yang tampak bergelombang, seperti medan perang kuno. Anak, Terus melangkah, saya bisa merasakan ada aura naga asli yang sangat padat di depan. Xiao Hei tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia bergegas maju. Setelah setengah jam, Zuawan tiba di depan lembah yang sangat dalam. Zuawan sedang berdiri di tepi lembah. Lembah ini sangat luas dan terdapat bebatuan aneh di sekelilingnya. Segera, tatapan Zuawan berkumpul di tengah lembah. Mulutnya sedikit ternganga saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini karena di tengah lembah, seekor naga tulang yang sangat besar diam-diam melayang. Naga tulang ini berukuran hampir beberapa ribu kaki. Zuawan berdiri di depan naga tulang yang besar ini dan merasa dirinya sekecil semut. "Ini apakah mayat naga asli? Ini sangat besar dan spektakuler!" Melihat mayat besar naga tulang yang muncul di tengah lembah, mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Ukuran tubuh naga asli pada dasarnya diukur dalam satuan ribuan kaki. Semakin kuat kekuatannya, semakin menakutkan ukuran tubuh naga asli. Beberapa naga asli yang telah dibudidayakan menjadi roh bahkan bisa mencapai ukuran hampir sepuluh ribu kaki. Ini sangat menakutkan. Xiao Hei berdiri di bahu Zuawan dan memutar matanya ke arah Zuawan dengan jijik. Dia mengira Zuawan tidak mempermasalahkan apapun. Hmm, nak, lihat dahi mayat naga asli. Sepertinya ada sesuatu di sana, Xiao Hei tiba-tiba menjulurkan cakar kecilnya dan menunjuk ke dahi Bone Dragon. Mengikuti cakar kecil Xiao Hei, tatapan Zuawan tertuju pada ruang di antara alis naga tulang. Dia langsung terpana karena sebenarnya ada gua yang agak besar di antara alis Bond Dragon, dan di atas gua itu ada tiga kata yang berani dan kuat. Aula Naga Biru. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri saat kilatan cahaya muncul dari matanya. Apakah ketiga kata ini berarti ada Aula yang disebut Aula Azure Dragon di kedalaman dahi Bond Dragon? Siapa yang menggali lubang di dahi Bond Dragon dan membangun apa yang disebut Azure Dragon Hall? Zuawan bertanya dengan ragu. Tatapan Xiao Hei menjadi agak tajam. Ia berkata, tubuh naga sejati sangatlah tangguh. Kaisar tidak bisa meninggalkan jejak apapun pada mayat naga tulang, namun orang ini mampu menggali lubang di dahi naga tulang. Hanya seorang suci yang bisa melakukan itu. Apa? Xiao Hei, maksudmu orang yang membangun Aula Azure Dragon ini adalah seorang Saint? Zuowan bertanya dengan heran. Itu sangat mungkin. Pemilik Aula Azure Dragon ini kemungkinan besar adalah seorang Saint dan dia adalah orang yang sangat kuat. Suara Xiao Hei menjadi serius. Mata Zuawan sedikit menyipit ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, naga sejati ini dibunuh oleh orang suci itu. Bukankah itu terlalu kuat? Dia bahkan bisa membunuh naga sejati. Tiba-tiba, Xiao Hei mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Mustahil bagi seorang suci untuk memiliki kemampuan membunuh naga sejati, karena bahkan naga sejati terlemah pun tidak lebih lemah dari seorang suci, dan naga sejati yang terkuat pun sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Mayat naga sejati ini sangatlah kuat ketika masih hidup." Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, sudah sulit untuk menemukan tandingannya di antara para suci. Mustahil bagi seorang suci untuk membunuh naga sejati ini. Lagi pula, kalau aku tidak salah, mayat naga sejati ini seharusnya adalah naga nilakandi. Naga nilakandi adalah ras naga yang sangat menakutkan. Di depannya, bahkan seorang suci pun mungkin bukan tandingannya. Mendengar ini, keterkejutan di mata Zuawan menjadi semakin hebat. Azure Dragon ini sangat menakutkan. Bahkan seorang Sein pun mungkin tidak bisa menandinginya, lalu seberapa mengerikankah Azure Dragon ini? Lalu apa yang terjadi dengan Azure Dragon Hall ini? Karena Azure Dragon sangat menakutkan, mengapa seorang Sein membuka gua di antara alisnya dan membangun Azure Dragon Hall? Hehe, he, pemilik aula Azure Dragon pasti telah menemukan mayat Azure Dragon dan kemudian membangun sebuah gua di antara alis Azure Dragon. Namun, pemilik aula naga Azure juga harus menjadi sosok yang luar biasa. Dia berani membangun sebuah gua di dalam mayat naga Azure. Keberaniannya luar biasa, dan kekuatannya pasti tidak lemah. Jika tidak, hal ini tidak mungkin terjadi. Azure Dragon Hall agar tidak diidam-idamkan oleh orang lain. Pada titik ini, mata Xiaohei menunjukkan ekspresi kontemplasi yang jarang terjadi. Kalau begitu, mari kita masuk ke aula Azure Dragon dan melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah gua yang dibuka oleh seorang suci. Mungkin ada banyak hal baik di dalamnya. Pada titik ini, mata Zuawan dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah gua orang suci, tidak peduli apa. Hal-hal di dalamnya tidak akan buruk. Mem, ayo masuk dan lihat, namun Anda perlu berhati-hati. Lagi pula, gua orang suci tidak mudah untuk dibobol. Saya khawatir akan ada banyak bahaya di dalam, Xiao Hei mengingatkan. Mengangguk kepalanya, Zuwuan hendak bergegas menuju Aula Azure Dragon di langit ketika suara tajam dari sesuatu yang menembus udara datang dari belakang, menyebabkan pupil Zuwuan menyusut. Dengan menggeser kakinya, dia langsung berpindah beberapa kaki ke samping. Mendesis, mendesis, mendesis. Tempat di mana Zuawan berada tiba-tiba terkena cairan ungu itu benar-benar mengeluarkan suara korosif yang mengerikan. Dalam sekejap, tempat itu benar-benar terkorosi menjadi lubang yang dalam sedalam beberapa kaki. Siapa ini? Tiba-tiba berbalik, mata Zuawan berangsur-angsur menjadi dingin. Racun ungu ini sepertinya sangat beracun. Jika dia terkena langsung olehnya, dia mungkin akan berada dalam keadaan yang sangat menyesal. Puluhan meter di belakangnya ada ular roh berkepala tiga yang sangat besar. Ia meludahkan lidahnya dan menatap Zuawan dengan dingin. Mem, ular Roh Api berkepala tiga lainnya. Melihat ular Roh Api berkepala tiga yang jaraknya puluhan meter, mata Suawen menyipit. Namun, ular Roh menyala berkepala tiga di depannya beberapa kali lebih besar dari ular Roh menyala berkepala tiga yang baru saja dia bunuh. Tubuhnya juga lebih kuat, bahkan aura di tubuhnya jauh lebih menakutkan. Ini mungkin Raja Ular Roh berkepala tiga. Nak, kamu harus hati-hati. Xiao -hati. Hei tiba-tiba berkata. Itu Raja Ular. Lalu yang kamu maksud adalah? Murid Zuawan sedikit menyusut saat firasat buruk muncul di hatinya. Dia tahu bahwa ular roh api berkepala tiga adalah tipe meta bis yang hidup berkelompok. Jika Raja Ular Roh Api berkepala tiga ada, maka ular roh api berkepala tiga lainnya tidak akan jauh dari sana. 802. Melihat ular spiritual berkepala tiga yang muncul di belakang Raja Ular, mata Zuawan sangat suram. Dia membuat perkiraan kasar dan menyadari bahwa ada tiga digit ular spiritual berkepala tiga di depannya. Manusia, Anda berani membunuh orang-orang saya. Anda sedang mendekati kematian. Suara yang agak tidak dewasa terdengar di benak Zuo Wen. Wen mau tidak mau menyempitkan matanya saat dia menatap Raja Ular yang memimpin. Dia tahu bahwa pemilik suara itu adalah Raja Ular. Namun, dia merasa bingung. Bukankah Raja Ular sudah dewasa? Mengapa suaranya begitu kekanak-kanakan, seperti bayi? Orang-orang mula yang menyerangku lebih dulu. Aku hanya membalas. Meskipun kalian banyak, tidak mungkin kalian membunuhku. Aku menyarankan kalian mundur. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Zuawan menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya kepada Raja Ular. Meskipun ada banyak ular spiritual berapi berkepala tiga, sayang sekali tubuh fisik Zuawan begitu menakutkan sehingga ular spiritual berapi tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Meskipun Flaming Spiritual Serpent King memiliki aura terkuat dan kekuatannya seharusnya berada di sekitar tahap awal alam Suanzun, kekuatan seperti itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Zuawan. "Kamu ingin kami mundur, manusia? Kamu terlalu sombong dan cuek. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda teror dari Flaming Spiritual Serpents." Jangan memohon belas kasihan ketika kamu mati karena itu akan sia-sia. Setelah Raja Ular Spiritual berkepala tiga menyelesaikan kalimatnya, ia memekik. Seketika, ular spiritual flaming yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya juga menjerit. Segera setelah itu, suara pecahnya udara terdengar dan mereka terjun menuju Zuawan. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Melihat Raja Ular Spiritual berkepala tiga yang begitu keras kepala, Zuawan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia menghentakkan kakinya dan menampilkan nirwana matahari. Dia berubah menjadi raja ular berkepala empat dan berlengan delapan dengan delapan tombak dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Engah! Engah! Delapan lampu dingin melintas. Seketika, delapan ular spiritual berapi berkepala tiga berubah menjadi awan darah dan mati dengan kejam. Ini baru permulaan. Karena kamu rela mati, aku, Zuawan, akan menemanimu sampai akhir. Dengan senyuman dingin, Zuawan mengayunkan tombaknya lagi dan menampilkan intisari kesempurnaan tombak. Esensi tombak dari ular spiritual yang menyala mengelilinginya. Kristal biru yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya, seperti es yang paling keras, begitu domain maksud tombak muncul, ledakan mengerikan terjadi. Seketika, lusinan ular roh api berkepala tiga yang menyerang di depan meledak menjadi kabut berdarah, bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara. Sesosok tiba-tiba keluar dari kabut darah, dia mengacungkan tombaknya dan menembakkan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya. Ular roh api yang menyerang ke depan pada dasarnya dibantai secara sepihak. Dalam ular rohani yang menyala, ular rohani yang menyala, dalam ular rohani, ular rohani darah, ular rohani, ular setan, ular roh, ular rohani, ular rohani. Raja rohani ular rohani, ular rohani menyala menyala, ular menyala, menyala ular rohani, ular ular masuk. Bunuh manusia ini. Raja ular kembali memekik. Meskipun banyak dari Flaming Spiritual Serpent yang tersisa merasa takut, mereka tidak punya pilihan selain maju terus dan bertarung di bawah kekuatan tirani Raja Ular. Zuo Wen tidak takut sama sekali. Dia berteriak dengan suara rendah, tubuh setinggi seribu kaki. Saat dia berbicara, tubuhnya bangkit dari tanah dan benar-benar berubah menjadi sosok setinggi 300 meter. Dia seperti gunung raksasa yang setinggi langit. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Kalian semua, mati. Saat Zuawan berbicara, delapan tombaknya hancur bersamaan. Kekuatan mengerikan menyapu, menyebabkan magma di sekitarnya berjatuhan dengan hebat. Seolah-olah seluruh bidang magma akan terbalik. Engah. Seketika, ular roh api yang menyerbu semuanya berubah menjadi awan kabut darah. Seketika, hanya ada selusin flame spirit serpent yang tersisa. Sepertinya hanya sedikit yang tersisa. Desis-desis desis, selusin flaming spiritual serpent yang tersisa mengeluarkan tangisan sedih. Mata mereka dipenuhi ketakutan, mereka mengayunkan ekornya dan melarikan diri. Manusia di depan mereka terlalu menakutkan. Mereka telah dikelilingi oleh begitu banyak ular spiritual berapi, namun mereka semua terbunuh dalam sekejap. Itu terlalu menakutkan. Wajah raja ular berubah drastis, tubuhnya berkelebat dan ingin melarikan diri. Kekuatan Zuawan membuat hatinya gemetar dan ketakutan. "Kamu ingin pergi, Anda sebaiknya tetap di sini," Zuawan berteriak. Dia menghentakkan kakinya dan langsung menghalangi jalan Raja Ular. Dia mengulurkan lengan emasnya dan meraih Raja Ular. Desis, desis, desis! Raja Ular menjerit dan ketiga kepalanya mengeluarkan racun hitam keunguan. Ia ingin membuat lengan Zuawan terkorosi sepenuhnya. Sayangnya, lengan emas Zuawan sekuat baja. Meskipun racun keunguan itu kuat, tidak berpengaruh pada lengan Zuawan dengan tamparan tangan kanannya. Racun keunguan itu hilang. Zuawan menekan Raja Ular tanpa ragu-ragu. Dia segera meraih ketiga kepala Raja Ular dan menatap dingin ke arah Raja Ular. "Prajurit manusia, biarkan aku pergi. Aku tidak akan memprovokasimu di masa depan." Raja Ular akhirnya ketakutan dan segera mendesis. Namun, Zuawan mencibir dan berkata, "Terhadap mereka yang ingin membunuhku, aku selalu memilih untuk membalas mata. Sekarang, tinggalkan kata-kata terakhirmu. Kamu, manusia, kamu tidak bisa membunuhku." Jika kamu membunuhku, kamu akan menyesal. Aku adalah ular yang melonjak sebelum raja ular selesai berbicara. Tangan kanan Zwaun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung menghancurkan tubuh raja ular, mengubahnya menjadi awan kabut darah yang menggulung. Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika Anda memprovokasi saya, Zwaun, hasilnya akan sama. Setelah mengatakan ini dengan acuh tak acuh, tubuh besar Zwaun perlahan turun dan akhirnya berubah menjadi seukuran orang normal. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya bergegas menuju mayat naga sejati di lembah. Baginya, Flaming Spiritual Serpent King yang berkepala tiga hanyalah selingan yang tidak penting. Saat ini, fokus utamanya adalah Istana Naga Azure. Suara mendesing. Ketika dia sampai di celah di antara alis naga tulang, Zuawan menemukan bahwa gua di depannya sebenarnya sangat besar. Tingginya 100 kaki dan lebarnya 30 kaki. Terutama tiga kata besar, Istana Naga Azure, di atas gua, sangat kuat dan kuat, memancarkan aura yang kuat. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di Istana Naga Azure ini. Tatapan berapi-api muncul di mata Zuawan. Dengan menghentakkan kakinya, dia ingin langsung masuk ke dalam gua. Deng-deng-deng. Saat Zuawan mendekati gua, penghalang cahaya transparan muncul di permukaan gua, menyebabkan Zuawan menabrak dinding. Setelah menstabilkan tubuhnya, tatapan Zuawan tertuju pada penghalang cahaya yang muncul entah dari mana dan berkata, ini adalah batasan. Suara mendesing. Xiao Hei juga keluar saat ini dan terbang di depan batasan. Mata hitamnya dipenuhi dengan sedikit keseriusan saat dia berkata, nak, pembatasan ini tidak sederhana. Apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Mata Zuawan berkedip saat dia bertanya. Zuawan adalah seorang pemula dalam hal formasi dan batasan. Dia tidak tahu apa-apa tentang mereka, jadi dia hanya bisa menyerahkan urusannya pada Xiao Hei. Ya, tapi itu akan memakan banyak waktu. Xiao Hei mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Zuawan mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan pelajari dulu. Saya dapat menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan alam Suanzun dengan benar. Lagi pula, saya baru saja naik ke peringkat yang mulia mistik. Dengan itu, Zuawan diam-diam duduk bersila dan menutup matanya. Dia mulai berkultivasi dan memulihkan diri secara diam-diam, tidak mengganggu Xiao Hei saat dia mempelajari batasannya. Medan di wilayah kutub utara Laut Magma sangatlah aneh. Ada jurang yang sangat besar di sana, dan di kedalaman jurang tersebut, terdapat kekuatan isap yang sangat besar yang menyebabkan magma di atas jurang tersebut bergejolak secara sembarangan, membentuk pusaran air yang menakutkan. Tiba-tiba, pusaran di atas jurang berhenti secara aneh. Kemudian, suara geram dan menakutkan datang dari dalam jurang. Itu seperti guntur yang bergemuruh. Siapa ini? Siapa yang berani membunuh garis keturunanku? Gemuruh. Sosok besar dan menakutkan yang tingginya hampir sepuluh ribu kaki bergegas keluar dari jurang, menyapu semburan magma. Kemudian, sosok besar ini bergegas menuju pusat laut magma. Di lembah, Zuawan diam-diam duduk bersila dan perlahan membuka matanya. Ada pancaran kegembiraan di matanya. Dia telah duduk di sini selama setengah hari, mengandalkan energi drakonik yang kaya di sini untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan alam Suanzun. Xiao Hei, apakah kamu belum selesai? zuwon mau tidak mau bertanya ketika dia menoleh dan melihat Xiao Hei masih fokus mempelajari batasan di luar gua. Ini hampir selesai. Metode terlarang ini cukup brilian, dan ada banyak jebakan yang terkubur di dalamnya, menyebabkan Raja Naga ini melakukan beberapa kesalahan. Tapi sekarang saya sudah menemukan metode yang tepat, itu harus segera dilakukan. Xiao Hei menjawab dengan santai. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, Azure Dragon Hall berada tepat di depannya. Cepat atau lambat, dia akan menerobos masuk. Namun, entah kenapa, kelopak mata kanannya berkedut tanpa henti sejak tadi, seolah-olah ada bahaya yang tidak diketahui terus-menerus mendekatinya. Apakah ini imajinasiku? Zuawan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Gemuruh. Tiba-tiba, getaran dahsyat mengguncang seluruh lembah. Tanah lembah mulai retak karena guncangan hebat. Retakan yang sangat ganas muncul di tanah. Apa yang sedang terjadi? Zuo Wen tiba-tiba berdiri dan matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Getaran yang tiba-tiba ini terlalu aneh. Setelah itu, Zuo menemukan sosok besar perlahan muncul di atas lembah. Sosok besar ini tingginya hampir 3000 meter, hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Ini. Melihat sosok besar yang tiba-tiba muncul di depannya, pupil Zuo mengerut dan mulutnya sedikit terbuka. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Sosok besar yang muncul di atas lembah memiliki tubuh ular besar yang panjangnya hampir 3.000 meter. Sisik hijaunya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Yang lebih aneh lagi, di punggung ular besar ini, sebenarnya terdapat sepasang sayap api yang panjangnya ribuan meter. Mereka tampak mempesona dan cemerlang. Ketika dia melihat binatang eksotis sebesar itu tiba-tiba muncul di langit di atas lembah, sebuah pepatah kuno muncul di benak Zuawan. Ular terbang tidak memiliki kaki untuk terbang, Wusu tidak memiliki lima keterampilan untuk digunakan. 803. Menatap ular terbang yang sangat besar, hati Zuawen tidak bisa menahan gemetar. Ular terbang ini terlalu besar. Aura yang samar-samar dipancarkannya menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Ini adalah aura menakutkan dari makhluk yang kuat. Sebenarnya ada makhluk menakutkan seperti ular terbang di lautan lahar ini. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri saat bibirnya bergetar. Manusia, apakah kamu membunuh garis keturunanku? Ular terbang menatap Zuawen, matanya yang besar dipenuhi dengan rasa dingin dan tanpa ampun. Murid Suawen menyusut. Dia agak bingung ketika berkata, "Garis keturunanmu. Saya khawatir Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Aku tidak membunuh garis keturunanmu." Ledakan. Ular terbang mengaum dengan marah. Gelombang suara yang menakutkan membentuk gelombang udara berbentuk cincin yang meledak ke arah suawan Hal ini menyebabkan Suawen tanpa sadar menutup telinganya dan mundur beberapa langkah. Dua aliran darah mengalir dari telinganya. Kekuatan auman ular terbang benar-benar mematahkan gendang telinga suawan menyebabkan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kamu masih berani berbohong di luar lembah. Ada banyak ular spiritual api berkepala tiga yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bilang kamu tidak membunuh mereka, dan mayat raja ular spiritual berapi berkepala tiga juga ada di sana. Garis keturunanku mengalir di tubuhnya. Anda berani mengatakan Anda tidak membunuhnya, mengaum dengan marah. Mata besar ular terbang dipenuhi amarah, sepasang mata merah darah menatap tajam ke arah Zuawan. HAM: Raja ular spiritual berapi berkepala tiga sebenarnya adalah garis keturunan ular terbang. Oh, tidak! Mendengar kata-kata ini, hati Zuowen berdebar kencang. Dia akhirnya tahu bahwa ketika dia membunuh Raja Ular Spiritual berkepala tiga, Raja Ular Spiritual berkepala tiga mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Sayangnya, dia, Zuowen, tidak terlalu memikirkannya. Bahkan lebih mustahil lagi baginya untuk membayangkan bahwa Raja Ular sebenarnya adalah keturunan ular terbang. Namun, yang membuat Zuowen bingung adalah jika ular terbang begitu kuat, mengapa Raja Ular Spiritual berkepala tiga begitu lemah. Faktanya, Zuowen telah melakukan kesalahan. Raja ular roh api berkepala tiga masih bayi. Garis keturunan ular terbang dalam tubuhnya belum diaktifkan. Itu sebabnya ia sangat lemah. Tentu saja, lemah ini hanya bersifat relatif. Bagaimanapun, raja ular roh api berkepala tiga memiliki kekuatan alam suansun. Tidak mudah menghadapi raja ular roh api berkepala tiga di alam suansun. Sayangnya, Zuawan terlalu abnormal. Ketika dia setengah langkah ke alam suansun, dia telah membunuh banyak pembudidaya alam suansun. Dia bahkan mampu bertarung dengan para penggarap makhluk tertinggi tahap awal. Sekarang Zuowen telah maju ke alam Xuanzun, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dapat dimengerti bahwa Raja Ular Roh Api berkepala tiga bukanlah tandingan Zuowen. Ia memang dibunuh olehmu, dasar manusia terkutuk. Aku hanya punya satu keturunan yang mewarisi garis keturunanku dengan sempurna. Namun, kau yang membunuhnya. Kau benar-benar pantas mati. Ekspresi Zuowen secara alami ditangkap oleh mata ular melonjak. Dengan raungan marah, ular melonjak membuka mulutnya yang berdarah, dan pilar api yang menakutkan tiba-tiba melesat, menyapu ke arah Zuowen. Pada saat yang sama, ular terbang memutar pinggangnya dan berubah menjadi bayangan besar. Ia ingin menelan Zuawan ke dalam perutnya. "Xiao Hei, ayo cepat! Jika ular terbang menangkapku, aku pasti akan mati." Zuawan meraung marah. Empat kepala dan delapan lengan terbentuk. Delapan tombak diacungkan, dan dia segera menggunakan puncak spear intent yang paling dia kuasai. Dia dengan ganasnya menyerang tiang api yang semakin dekat. "Retakan! Apa yang membuat murid-murid Zuawan mengecil adalah delapan domain maksud tombak itu, seperti tahu di depan tiang api." Mereka hancur sedikit demi sedikit. Astaga, tiang api itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Setelah menerobos domain maksud tombak, ia terus melaju menuju Zuawan. Ia ingin melahap Zuawan sepenuhnya. Zuawan meraung marah, perasaan bahaya muncul di hatinya. Kakinya menginjak dan dia buru-buru menghindar ke samping. Sayangnya, kecepatan tiang api itu terlalu cepat. Ia tiba di depan Zuawan dalam sekejap, meskipun Zuawan menghindari sebagian besar tiang api. Kakinya ditelan oleh tiang api. Dalam sekejap mata, kaki Zuan terbakar oleh tiang api dan berubah menjadi abu. Terlebih lagi, apinya sangat aneh. Mereka benar-benar mengikuti betis Zuan dan menyebar ke pahanya seperti belatung. Zuan tidak ragu-ragu. Dia dengan keras mengayunkan tombak di tangannya ke kakinya. Kakinya langsung terpotong di bagian lutut dan darah segar muncrat. Dengan kuat menahan rasa sakit di kakinya, Zuan menggunakan kekuatan Yuan di tubuhnya untuk menghentikan luka di kakinya. Namun, tanpa kakinya, Zuawan hanya bisa berbaring di tanah dan menatap tanpa daya saat ular melonjak mendekatinya. Xiao Hei, apakah kamu belum selesai? Aku akan segera mati. Zuawan berteriak keras. Melihat soaring serpen yang mendekat, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Ular melonjak ini sangat menakutkan. Itu mungkin sebanding dengan level Kaisar King. Faktanya, Zuawan bahkan bisa mencium bau tidak sedap yang keluar dari mulut ular melonjak yang berdarah. 100 meter, 70 meter, 50 meter, 30 meter, 10 meter, 10 meter. Saat ini, jarak antara ular melonjak dan Zuowen hanya 10 meter. Tubuh kecil Zuowen dan rahang raksasa dari ular yang melonjak, pada saat ini, tampak sangat aneh. Manusia, mereka yang membunuh garis keturunanku harus membayar harga kematian. Pergilah ke neraka dan bertobatlah atas kesalahanmu. Suara gemuruh ular melonjak bergemuruh di telinga Zuowen. Pada saat kritis ini, cahaya hitam pekat langsung menyelimuti Zuo Wen. Kemudian, Memanfaatkan momentum tersebut, tubuh Zuawan dengan cepat melesat ke arah Azure Dragon Hall di belakangnya dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bang! Ular melonjak dengan keras menghantam mayat naga yang sebenarnya. Kekuatan dahsyat itu sebenarnya tidak mampu membuat mayat naga asli bergoyang sedikit pun. Ia masih berdiri tegak dan lurus seperti gunung, tidak bergerak seperti batu besar. Oh, manusia ini benar-benar memasuki Azure Dragon Hall. Pembatasan di luar sebenarnya dilanggar olehnya. Tubuh besar soaring serpen perlahan mundur. Matanya yang besar menatap tajam ke pintu masuk Aula Azure Dragon. Tatapannya dipenuhi dengan kengganan dan rasa dingin yang menyeramkan. Naga sejati adalah musuh alami dari ular melonjak. Di zaman kuno, ular melonjak sebenarnya adalah mangsa naga sejati. Meskipun Azure Dragon di depannya telah mati selama ratusan ribu tahun dan telah berubah menjadi mayat, Soaring Serpent masih agak takut akan hal itu. Sedangkan untuk memasuki Aula Azure Dragon, itu bahkan lebih mustahil. Bagaimanapun, Azure Dragon Hall dibangun di dalam tubuh Azure Dragon. Ular melonjak sendiri takut pada Azure Dragon, jadi bagaimana ia bisa mengambil risiko dan memasuki aula Azure Dragon? Huh, manusia licik itu tidak mungkin bersembunyi di Azure Dragon Hall selamanya. Saat dia keluar, aku pasti akan membuatnya mati tanpa kuburan. Ular melonjak meraung dengan marah dan perlahan turun keluar lembah. Matanya yang besar menatap tajam ke pintu masuk aula Azure Dragon. Jika Zuawan muncul, dia pasti tidak akan melepaskannya. Suara mendesing. Ini adalah tanah tandus. Sosok yang agak menyedihkan bergegas keluar dari terowongan gelap dan dengan keras menghantam tanah, menyebabkan wajahnya tertutup debu. Xiao Hei, jika kamu lebih lambat, aku akan menjadi santapan ular melonjak. Sosok yang mendarat di tanah secara alami adalah Zuawan, yang telah dibawa ke Aula Azure Dragon oleh Xiao Hei. Saat ini, kaki Zuawan masih patah di bagian lutut dan terlihat agak menakutkan. Namun, sejak Blood Demon menghubungkan hati ungu kehitaman ke meridian jantungnya, kemampuan pemulihan Zuawan sangat menakutkan. Kakinya yang awalnya patah sebenarnya terus tumbuh karena lukanya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sepasang anak sapi utuh telah tumbuh dari luka di kaki Zuawan, tampak persis sama seperti saat dia tidak terluka. Perlahan bangkit, Zuawan dengan santai melompat beberapa kali. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Hati ungu kehitaman ini sangat berguna baginya, bahkan bisa meregenerasi lengan dan kakinya yang patah. Omong-omong, dia benar-benar seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Saat ini, Xiao Hei perlahan melayang di udara di depannya. Tatapannya menghadap ke tanah tandus dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Astaga! Zuawan datang ke sisi Xiaohei dan juga melihat ke tanah tandus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia berkata, ini adalah bagian dalam Ola Azure Dragon. Sekilas. Apa yang muncul di depan Zuawan adalah tanah luas dan terpencil yang dipenuhi jurang, ngarai, reruntuhan, lubang yang dalam. Ini adalah dunia yang sunyi dan bobrok. Hampir tidak ada bagian dari keseluruhan tanah yang utuh. Itu penuh dengan lubang. Tidak sulit membayangkan pertempuran hebat seperti apa yang pernah dialami negeri ini sebelumnya, hingga menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan dan menyedihkan. Kami masuk dari pintu, masuk aula Azure Dragon. Tanah ini memang bagian dalam aula Azure Dragon. Tanah ini sangat kuno dan juga sangat dekaden. Xiao Hei berkata dengan hati-hati, "Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia bisa merasakan perasaan sedih dan tegas dari negeri yang hampir buram ini, seperti pahlawan yang melewati masa jayanya." Mengangkat kepalanya, Zuo Wen memperhatikan ada hujan meteor yang menyilaukan di langit di atas daratan tanpa batas. Hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api yang paling cemerlang, mekar dengan kecemerlangan dan kemegahannya sendiri, sangat kontras dengan daratan. Apa yang terjadi di ruang ini di masa lalu? Menatap ke langit yang mempesona dan menghadap ke daratan yang luas, sedikit kebingungan dan keraguan muncul di mata Zuo Wen. Ruang ini pasti punya cerita berbeda di masa lalu. Anak, lihat ke sana, sepertinya ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, Xiao Hei melambaikan cakar kecilnya dan menunjuk ke depan saat dia berbicara dengan Zuawan. Mengikuti arah yang ditunjuk, Xiao Hei mengangkat kepalanya dan menoleh. Di depan mereka, ada ngarai berbentuk bulan sabit yang sangat besar. Ngarai ini sangat aneh, seolah tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, seolah-olah sebilah pedang besar turun dari langit dan memotong tanah datar untuk membentuknya. Di dalam ngarai, banyak sosok yang berdiri rapi. Sosok-sosok ini justru memberikan kesan yang mengesankan, seolah-olah sedang memandang ke atas gunung yang sangat tinggi. Itu, apakah mereka manusia? Zuawan bergumam pelan sambil menatap sosok-sosok di ngarai. Ayo pergi, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Dengan itu, Zuawan membawa Xiaohei dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat mereka bergegas menuju ngarai berbentuk bulan sabit di kejauhan. Segera, mereka berhenti di tepi ngarai dan memandangi sosok-sosok di ngarai. Ini, apakah mereka semua adalah mayat para ahli? Aura mereka sangat kuat. Ada lebih dari 30 sosok di tengah ngarai. Mereka semua mengenakan jubah panjang dan menatap ke langit seolah sedang menyambut sesuatu. Jika aku tidak salah, sekitar 30 orang ini pada dasarnya adalah ahli alam kaisar. Yang terlemah hampir sama dengan kaisar King, dan yang terkuat bahkan mendekati seorang suci. 804. Mereka semua adalah ahli kaisar realem. Hati Zuawan bergetar. Ada lebih dari 30 ahli di ngarai. Dengan kata lain, ada lebih dari 30 ahli kaisar realem di depannya. Selain itu, di antara 30 ahli ini, yang terlemah sebanding dengan Kaisar King, dan yang terkuat dekat dengan orang suci. Bagaimana mungkin Zuawan tidak terkejut? Di Kekaisaran King Suan, Kaisar King adalah satu-satunya ahli Kaisar Realem. Dapat dilihat betapa sulitnya untuk maju ke alam Kaisar. Namun, ada lebih dari 30 ahli di depannya sekarang. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa 30 ahli Kaisar Realem ini memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Mereka mengangkat kepala sedikit, seolah menghadapi kematian dengan tenang. Siapa yang membunuh lebih dari 30 pembudidaya Kaisar Realem pada saat yang sama? Melihat mayat lebih dari 30 ahli di Ngarai, mata Zuawan dipenuhi keraguan. Pakar setingkat Kaisar tidak mudah dibunuh. Selain itu, ada lebih dari 30 ahli tingkat Kaisar di sini. Bahkan seorang suci pun mungkin tidak bisa membunuh mereka secara instan. Ruang ini mengalami pertempuran sengit saat itu. Bahkan ahli tingkat Kaisar pun terjatuh. Aku ingin tahu apakah penguasa Ola Azure Dragon masih hidup. Xiao dengan hati-hati mengamati mayat lebih dari 30 ahli di ngarai dan berkata dengan acuh tak acuh. Di istana Naga Azure ini, selain ngarai ini, apakah tidak ada tempat lain yang berharga? Namun, Zuo Wen sedikit mengernyit. Sepanjang jalan, yang dilihatnya hanyalah reruntuhan dan lubang. Selain ngarai ini, dia tidak menemukan hal lain. Mungkinkah Aula Azure Dragon ini kosong? Setelah mencari-cari, mata Zuo Wen menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada beberapa hal baik di Azure Dragon Hall. Namun, selain mayat lebih dari 30 ahli tingkat kaisar di Crescent Canyon, tidak ada yang lain. Setelah kembali ke Ngarai, Zuawan menemukan bahwa Xiao masih fokus mempelajari mayat para ahli di Ngarai. Dia bertanya, Xiao apakah kamu menemukan sesuatu? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao menghela nafas pelan, aku tidak menemukan banyak hal, tapi aku baru saja melakukan penelitian. Sebelum Kaisar bela diri ini meninggal, mereka semua menyambut kematian tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Mati dengan murah hati, apakah Anda mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ini melakukan bunuh diri? Murid Suawen mengerut. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan bunuh diri. Seharusnya karena mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari mereka, dan mereka percaya bahwa mereka pasti akan mati, jadi mereka berhenti melawan dan menuju kematian. Oh, musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Mungkinkah para orang suci sedang berurusan dengan mereka? Suawen bertanya dengan ragu. Seharusnya dia adalah seorang saint. Terlebih lagi? Aku curiga bahwa kemungkinan besar penguasa Istana Naga Nilakandi membunuh ahli tingkat kaisar ini. Xiao Hei menganalisis dengan tertib. Mengangguk kepalanya, Zuowen setuju dengan kata-kata Xiao Hei. Penguasa Istana Naga Azure adalah seorang suci yang kuat, dan para ahli tingkat kaisar ini tampak seperti penjajah. Masuk akal bagi penguasa Istana Naga Azure untuk membunuh para ahli tingkat kaisar ini. Lalu bagaimana dengan penguasa Istana Naga Azure? Menata para ahli di Ngarai, Zuowen sangat tertarik pada penguasa Istana Naga Azure. Dia tidak percaya bahwa penguasa Istana Naga Azure tidak akan meninggalkan apapun di ruang sebesar itu. Eh, nak, lihat. Sebelum para ahli tingkat kaisar ini meninggal, mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke satu arah. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada arah yang mereka lihat? Suara Xiao Hei yang tiba-tiba membuat mata Zuawan berbinar. Memang benar seperti yang dikatakan Xiao Hei. Para ahli tingkat kaisar ini semuanya melihat ke satu arah, dan lebih dari 30 di antaranya melihat ke arah yang sama. Ayo pergi, mari memasuki ngarai dan melihat ke arah para ahli ini mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang berbeda. Dengan itu, Zuawan melompat ke ngarai dan berdiri di samping salah satu ahlinya. Dia meniru yang terakhir dan menatap ke langit. Xiao Hei berdiri di bahu Zuawan dan juga melihat ke langit. Itu, sebuah bintang. Dengan sangat cepat, Zuawan menyadari bahwa di ujung arah yang mereka lihat, sebuah bintang putih cemerlang muncul di mata mereka. Bintang putih ini sangat tidak mencolok karena di depannya terdapat hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya. Bintang putih itu dengan mudah tertutupi oleh hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya ke arah ngarai dan saat para ahli ini melihat ke atas, mereka hampir tidak bisa melihat keberadaan bintang putih. Xiao Hei, mungkinkah bintang putih itu menjadi tempat penting di ruang ini? Zuwon tiba-tiba bertanya. Xiao Hei menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, "Pasti ada alasan mengapa begitu banyak ahli tingkat kaisar menatap bintang putih itu pada saat yang sama. Bintang putih itu pasti luar biasa. Ayo naik dan lihat." Mem, mendengar ini, Zuwon mengikuti instruksi Xiao Hei dan tiga pasang sayap petir tumbuh di punggungnya. Dia berubah menjadi sambaran petir yang menakutkan dan tiba-tiba melesat ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bintang putih itu berada sangat jauh dari tanah. Zuawan telah terbang selama dua jam penuh, tetapi dia benar-benar menemukan bahwa jarak antara dia dan bintang putih tidak berubah sama sekali. Mata Zuawan sedikit menyipit. Dia menginjak kakinya dan kecepatannya meningkat dengan selisih yang besar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat dia menembus kehampaan. Empat jam kemudian, Zuawan tiba di sabuk meteor di langit. Sabuk meteor ini dibentuk oleh meteor yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Saat mereka menembus kekosongan, karena gesekan, mereka menghasilkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bisa dikatakan, sabuk meteor itu dipenuhi meteor-meteor yang terbakar. Selain itu, suhunya sangat mengerikan. Jika Zuawan dipukul secara langsung, dia tidak akan mampu menahannya. Anak, hati-hati! Sabuk meteor ini bukanlah tempat yang bersahabat. Xiao Hei memperingatkan dengan hati-hati. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan, dan kecepatannya menurun secara signifikan. Pada saat yang sama, ia menggunakan persepsinya untuk terus mengamati pergerakan meteor di sekitarnya. Di sabuk meteor ini, Zuawan tidak berani meledak dengan kecepatan penuh. Lagi pula, jumlah meteornya terlalu banyak. Jika dia melaju terlalu cepat, akan sulit mengendalikannya ketika saatnya tiba. Akan sangat mudah baginya untuk dipukul. Pada saat itu, dia benar-benar tidak beruntung. Saat dia maju perlahan, Zuawan terus-menerus memperhatikan gerakan di sekitarnya. Untuk sesaat, dia ketakutan tapi tidak dalam bahaya. Meskipun meteor di sekitarnya sangat padat, Zuawan sangat berhati-hati dan berhasil menghindarinya satu per satu. Hati-hati, ada meteor di sebelah kiri Anda yang meluncur ke arah Anda dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, suara serius Xiao Hei terdengar, mengejutkan Zuawan. Dia menoleh untuk melihat. Memang di sebelah kirinya ada meteor berukuran puluhan kaki. Itu membawa panas terik dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Brengsek, cepat keluar dari sini. Ekspresi Zuawan berubah drastis. Dia menghentakkan kakinya untuk menghindari meteor yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, kecepatannya masih lebih lambat dari meteor itu. Bang! Meteor besar tersebut langsung mengenai kaki Zuawan, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke bawah. Anak, tenangkan dirimu. Ada lebih banyak meteor di bawah. Jika Anda tidak menenangkan diri, situasi Anda akan menjadi sangat buruk. Xiao Hei berteriak dengan tegas. Saat ini, Zuawan juga sangat tenang. Cahaya kemasan bersinar saat dia berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan. Meteor kecil yang meluncur ke arahnya semuanya hancur oleh tangannya. Setelah jatuh hampir seratus meter, Zuawan akhirnya menstabilkan dirinya. Napasnya sedikit tergesa-gesa, sabuk meteor ini memang bukan tempat yang bagus. Meteor besar tadi terlalu menakutkan. Bahkan jika Zuawan menggunakan Nirwana Matahari Besar, dia tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Hati-hati kali ini, Xiao Hei mengingatkannya. Mengangguk kepalanya, Zuawan menghentakkan kakinya dan sekali lagi bergegas menuju kedalaman sabuk meteor. Kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Empat jam kemudian, Zuawan tiba-tiba melompat keluar dari sabuk meteor dan tiba di langit di seberang sabuk meteor. "Aku akhirnya keluar, bintang putih itu tidak jauh dari kita." Zuawan menghela napas lega, pandangannya tertuju pada bintang putih di langit. Saat ini, bintang putih itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Zuawan tahu bahwa dia tidak jauh dari bintang putih. Ayo pergi, mari kita lihat penampakan sebenarnya dari bintang putih tersebut. Wajah Xiao Hei juga dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Suara mendesing. Dengan itu, Zuawan sekali lagi berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju bintang putih yang semakin dekat. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Satu jam kemudian, sambaran petir melintasi kehampaan dan berhenti seribu meter dari bintang putih itu, memperlihatkan sosok yang tinggi dan lurus. Ini, Melihat bintang putih yang jaraknya seribu meter, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mulutnya sedikit menganga. Pemandangan di depannya sungguh mengejutkan. Penampakan sebenarnya dari bintang putih itu adalah naga putih pucat yang panjangnya puluhan ribu kaki. Anehnya, naga putih pucat itu pucat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh besar naga pucat itu meringkuk seolah sedang melindungi sesuatu. Melalui tubuh naga pucat, Zuawan melihat bahwa di tengah naga besar itu ada ola yang sama besarnya. Di atas aula ada tiga kata yang berani dan kuat, Azure Dragon Hall. Aula yang dilindungi oleh naga besar di depannya adalah aula Azure Dragon yang asli. Jadi ini adalah Azure Dragon Hall yang asli. Naga pucat ini seharusnya terbentuk dari asal-usul Azure Dragon. Ini pasti hasil karya master dari Azure Dragon Hall, Xiao Hei berkata dengan tatapan hati-hati. Asal-usul naga Azure? Zuawan bertanya dengan ragu. Xiao Hei melirik ke arah Zuawan dan menjelaskan, pemilik mayat naga sejati ini adalah naga Azure, aku sudah memberitahumu. Meskipun Azure Dragon sudah lama mati, masih ada jejak asal usulnya di mayatnya. Penguasa Ola Azure Dragon sangat beruntung ketika dia menemukan mayat Azure Dragon. Mayatnya seharusnya tidak mati dalam waktu lama. Itu sebabnya dia bisa mengekstrak seutas energi asal dari mayatnya. Azure Dragon besar di sekitar Ola Azure Dragon terbentuk dari asal usul Azure Dragon. Ia tidak memiliki kecerdasan atau kesadaran apapun, tetapi mengandung energi asal yang sangat padat. Jika Anda bisa memasuki Azure Dragon Hall, saya khawatir Anda bisa menggunakan asal Azure Dragon untuk meningkatkan budidaya Anda dengan cepat. Pada titik ini, mata Xiao Hei menunjukkan sedikit emosi. Jelas sekali bahwa dia mengagumi metode Azure Dragon Hall. Jadi itu bukan naga sejati, tapi untayan asal-usul naga Azure. 805. Aku ingin tahu harta karun apa yang ada di Aula Changlong. Tatapan Zuawan sedikit bergeser saat dia melihat ke Aula Changlong di atas Aula Changlong. Matanya menyala-nyala karena gairah. Xiao mengangguk dan bergumam, Aula Changlong adalah gua orang suci. Benda-benda di dalamnya jelas tidak buruk. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Ayo naik dan lihat. Saat dia berbicara, Xiao memimpin dan terbang menuju Aula Changlong. Zuawan mengikuti di belakangnya, tidak mau kalah, dan langsung naik ke puncak Aula Changlong. Di depan Aula ada sebuah alun-alun yang sangat besar. Di depan alun-alun, ada pintu berlubang besar. Tanahnya diselimuti kabut putih berkabut, seolah-olah makhluk abadi telah turun ke tempat ini. Menginjak awan di bawah kakinya, Zuawan memasuki pintu persegi dan tiba di alun-alun. Di ujung alun-alun, ada aula seluas binatang raksasa. Ia berdiri di sana dengan tenang, tidak berubah sejak zaman kuno. Di depan aula, ada sebuah tablet batu setinggi puluhan kaki. Di permukaan loh batu, terukir tulisan "Aula Changlong". Zuawan tahu bahwa aula luas di depannya adalah aula Changlong yang asli. Gemuruh tiba-tiba, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal di dasar alun-alun tiba-tiba mulai bergulung. Sebuah kekuatan aneh keluar dari seluruh alun-alun, menyebabkan suawan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Awan dan kabut di alun-alun ini. Sebelum dia selesai berbicara, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya bergulung dan berkumpul di langit di atas alun-alun untuk membentuk sosok yang kuat. Sosok yang terbentuk dari awan dan kabut adalah gambaran seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah longgar dan mahkota berbulu di kepalanya. Matanya cerah seperti bulan dan cerah seperti bintang. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mengelilingi sosok yang mengesankan ini. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan dan menakutkan. Saya adalah Taois Changlong. Aula Changlong dibangun oleh saya, dan Anda adalah orang pertama yang memasuki Aula Changlong dalam puluhan ribu tahun. Pria yang kuat itu perlahan membungkuk. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang, seolah berisi evolusi selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi dengan perubahan-perubahan. Taois Changlong, tuan dari Aula Changlong. Mendengar ini, Pupil mata Zuawan mengerut saat dia menatap tajam ke arah pria yang tegar itu. Dia bisa merasakan teror dari Chang Long Daois di depannya. Apakah kamu masih hidup? Apa yang terjadi di ruang Chang Long Hall? Zuawan tiba-tiba bertanya dengan cemas. Namun, Daois Chang Long, Daois Daois, hanya Daois yang melirik Zuawan dengan acuh tak acuh sebelum dia mengangkat kepalanya sekali lagi, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Anak nakal ini seharusnya adalah hantu yang ditinggalkan oleh guru Tao Chang Long saat itu. Tidak mungkin dia mengetahui apa yang Anda bicarakan. Jangan buang waktu Anda. Blacky berdiri di bahu Zhou Wen dan berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Hei mencibir dan berkata, "Kamu belum pernah merasakan betapa mengerikannya bencana itu saat itu. Izinkan saya memberitahu Anda, era kuno adalah era seni bela diri paling makmur di benua Armor Surgawi. Pada saat itu, ahli tingkat kaisar dan saint sangat umum, tidak seperti sekarang di mana bahkan ahli tingkat saint pun sangat langka. Di era itu, bahkan ada upacara agung Sage Puluhan ribu ahli tingkat Sein mengundang konferensi diskusi Dao. Itu adalah era yang gemilang di mana para jenius muncul dalam jumlah besar dan para ahli sama banyaknya dengan awan. Berbicara tentang ini, wajah Xiao Hei menunjukkan sedikit emosi. Jelas, dia juga mengingat beberapa peristiwa masa lalu dari era kuno. Upacara Agung Sage Semakin banyak Zuawan mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Puluhan ribu ahli tingkat Sein telah berpartisipasi dalam upacara besar, banyak ahli tingkat Sein yang telah mendiskusikan dan memahami Dao. Memikirkan pemandangan seperti itu, Zuawan merasa sedikit terkejut dan bersemangat. Di era Zuawan saat ini, sulit untuk melihat seorang ahli tingkat sein. Benar saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan era kuno sama sekali. Hal-hal ini masih terlalu jauh bagimu, dan kamu tidak akan dapat melakukan kontak dengan hal-hal seperti itu. Sekarang, mari kita lihat apa yang dikatakan Guru Tao Changlong. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Zuawan untuk memperhatikan gerakan Guru Tao Changlong. Aula Naga Azure berisi alam semesta di dalamnya, membentuk dunianya sendiri. Banyak keajaiban yang ada di aula, ada total tiga dunia di aula. Jika kamu melewati setiap dunia, kamu akan menerima hadiah yang sesuai. Terlebih lagi, masing-masing dari ketiga dunia ini lebih berbahaya daripada dunia sebelumnya. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda akan dalam bahaya. Jika Anda seorang pengecut yang takut mati, maka tidak perlu memasuki Azure Dragon Hall saat dia berbicara. Guru Tao Changlong menatap Zuwen dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda bersedia melewati Aula Azure Dragon?" "Anak, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Guru Tao Changlong adalah ahli tingkat sein Aula Azure Dragon yang diadirikan juga penuh dengan bahaya. Sebaiknya pikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan." Tatapan Xiao Hei juga tertuju pada Zuawan. Dia juga menunggu jawaban Zuwen. Zuwen tertawa dan berkata dengan suara yang jelas, "Serang. Mengapa tidak? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena saya ingin memperoleh keuntungan," Maka, saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Jika saya bahkan tidak berani mempertaruhkan hidup saya, lalu bagaimana saya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik? Saat dia berbicara, Zuawan tiba-tiba menginjak kakinya dan langsung melangkah melewati pintu aula Azure Dragon di depannya. Berdengung, saat Zuawan melangkah ke Azure Dragon Hall, gelombang tak terlihat dihasilkan dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Zuawan. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa penglihatannya menjadi hitam. Ham. Ketika Zuawan membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. Angin kencang menyapu, meniup rambut Zuawan yang acak-acakan. Di puncak gunung, Zuawan melihat ke bawah dan menemukan ada tanah yang luas dan tak terbatas di bawahnya. Di darat, ada banyak sekali makhluk hidup. Pada saat yang sama, kota bagaikan titik hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi setiap sudut negeri. Tiba-tiba, cahaya kemasan menyala di atas batu besar di samping Zuawan. Barisan kata-kata emas muncul. Ini adalah lapisan langit dan bumi. Langit dan bumi ini dikuasai oleh Sengson. Ada banyak sekali iblis yang tersembunyi di jurang langit dan bumi ini. Setan-setan ini sangat kuat dan memiliki tubuh abadi. Membunuh mereka sama sulitnya dengan naik ke surga. Satu-satunya cara adalah memahami kekuatan langit dan bumi dalam waktu tiga tahun. Hanya kekuatan langit dan bumi yang menjadi musuh iblis. Tiga tahun kemudian, setan akan turun ke dunia ini dan semua makhluk hidup akan musnah. Anda tidak terkecuali. Pergilah ke Sengson dan masuki tembok pencerahan Sengson. Pahami Dao selama tiga tahun. Jika kamu memahami kekuatan langit dan bumi, kamu akan hidup. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan mati. Melihat kata-kata emas di dinding, murid Suawan menyusut. Menurut perkataan penganut Tao Changlong, bukankah dia harus tinggal di dunia ini selama tiga tahun? Itu terlalu lama. Sekarang, Zuawan sangat mengkhawatirkan keluarga dan teman-temannya di dunia luar. Tidak hanya Luhantian, tapi juga keluarga Zuo. Bagaimanapun, identitasnya sebagai keturunan Ryuka telah terungkap. Tidak sulit untuk mengetahui tentang keluarga Zuo di belakangnya. Tiga tahun itu terlalu lama. Bisakah lebih cepat? Zuo tiba-tiba berteriak ke langit. Aliran waktu di Aula Changlong 365 kali lebih cepat daripada dunia luar. Sehari di dunia luar adalah satu tahun di Aula Changlong. Sebuah suara yang kuat terdengar di benaknya dengan kecepatan tetap. Setahun di sini hanyalah satu hari di dunia luar. Penganut Tao Changlong ini begitu kuat sehingga dia benar-benar dapat mengubah hukum waktu langit dan bumi. Mata Xiao Hei berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut. Zhaowen, sebaliknya, menghela napas lega. Jika apa yang dikatakan penganut Tao Changlong itu benar, maka dia punya banyak waktu. Lagi pula, satu tahun di dunia ini hanyalah satu hari di dunia luar. Xiao Hei, apa kekuatan langit dan bumi? Zhaowen tiba-tiba bertanya dengan cemberut. zuwon memang belum familiar dengan kekuatan langit dan bumi yang disebutkan oleh penganut Tao Changlong. Dia hanya bisa berkonsultasi dengan Xiao Hei. Di atas konsepnya adalah kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi merupakan kekuatan misterius yang bahkan lebih kuat dari kekuatan konsep. Inti dari kekuatan konsep sebenarnya adalah menggunakan kekuatan misterius untuk memperbesar potensi seseorang ribuan kali lipat, menyebabkan kekuatan seseorang meningkat ke tingkat yang sangat berlebihan dalam waktu singkat. Namun kekuatan langit dan bumi berbeda. Konsepnya adalah untuk merangsang potensi seseorang, tetapi kekuatan langit dan bumi adalah untuk merangsang kekuatan langit dan bumi. Mengandalkan kekuatan misterius, kekuatan langit dan bumi adalah ditambahkan ke tubuh seseorang untuk digunakan sendiri. Saat Xiao Hei berkata, "Sampai di sini, dia melihat Suawan masih agak bingung." Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatan seseorang ada batasnya. Kekuatan konsep yang dapat Anda gunakan terbatas. Namun, kekuatan langit dan bumi dilepaskan oleh langit dan bumi. Semakin kuat langit dan bumi, semakin kuat kekuatan yang bisa kamu pinjam." Mendengar ini, ekspresi pemahaman muncul di mata Suawan. Dalam istilah awam, kekuatan konsep sebenarnya adalah menggunakan tubuh seseorang sebagai wadah agar wadah tersebut dapat membawa lebih banyak kekuatan. Kemudian, Kapasitas wadah harus terus ditingkatkan. Namun, pada akhirnya hal ini ada batasnya. Sebaliknya, kuasa langit dan bumi memanfaatkan langit dan bumi sebagai wadahnya. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, ia hanya perlu meminjam kekuatan langit dan bumi. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya: memahami kekuatan langit dan bumi jauh lebih sulit daripada memahami konsepnya. Meski bakatmu memang kuat, kecil kemungkinannya kamu bisa memahami kekuatan misterius seperti itu dalam waktu tiga tahun yang singkat. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada agak pesimis. Sambil mengangkat bahunya, Zuawan berkata, "Bukankah penganut Tao Changlong baru saja menyebutkan bahwa ada tembok batu pencerahan di Sengson, penguasa langit dan bumi ini? Mungkinkah tembok batu pencerahan itu akan sangat bermanfaat bagi pemahaman saya?" "Ya, pendeta Tao Changlong menekankan tembok batu pencerahan di Sengson. Saya khawatir hal itu akan sangat membantu pemahaman Anda. Sekarang, ayo ke Sengson dulu." Xiao Hei mengangguk setuju, lalu dia berdiri di bahu Zuawan. Mengikuti yang terakhir, dia berubah menjadi embusan angin dan menyapu menuju tanah luas di bawah puncak gunung. Di tengah langit dan bumi ini terdapat barisan pegunungan yang sangat luas. Pegunungan ini membentang puluhan ribu mil. Sekilas, ia tampak seperti naga besar yang sedang berjongkok. Di atas pegunungan ini, awan tebal dan kabut menyelimuti sepanjang tahun, menutupi lanskap pegunungan. Pegunungan ini disebut Vena Suci oleh makhluk langit dan bumi ini. Di atas Vena Suci, ada sekte besar bernama Sengson. Ia adalah penguasa sejati langit dan bumi ini dan dihormati serta disembah oleh banyak orang. Sesosok tiba-tiba menyapu dan memasuki awan dan kabut di atas Vena Suci. Setelah dua jam, sosok itu muncul kembali dengan wajah cemberut. Ada batasan yang cukup kuat di sekitar Vena Suci ini. Kami sama sekali tidak dapat menemukan lokasi spesifik Sengson. 806. Sengson tidak sederhana. Jika kamu menerobos masuk seperti ini, kecil kemungkinan kamu akan bisa menerobos masuk. Cukup banyak orang yang berkumpul di kaki gunung. Mungkin ada acara akbar di Sengson. Jika saatnya tiba, kamu hanya perlu menyelinap masuk. Mata Xiaohei melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa ada beberapa orang berkumpul di kaki Sengson. Mendengar ini, Zuawan menganggukkan kepalanya dengan menghentakkan kakinya. Dia mendarat di sudut yang sangat terpencil, kemudian dia berjalan keluar dari sudut dan segera menemukan ada lautan manusia di kaki Sengson. Pemandangan yang cukup spektakuler. Kaki Sengson sangat hidup. Melihat lautan manusia di kaki gunung, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi keheranan. Sepertinya itu seperti yang dikatakan Xiao Hei. Memang ada acara akbar di Zon hari ini. Selain itu, Zuwon juga menemukan bahwa kerumunan di kaki gunung pada dasarnya adalah para tetua yang membawa serta beberapa remaja putra dan putri. Anak-anak lelaki dan perempuan itu semua memiliki pandangan antisipasi di mata mereka. Zuwon diam-diam berdiri di tengah kerumunan. Mengandalkan ketajaman indranya, dia bisa mendengar semua diskusi di sekitarnya dan dia akhirnya tahu kenapa Zon begitu hidup hari ini. Ternyata hari ini adalah upacara pembukaan Gunung Tiga Tahunan Sengson, dan apa yang disebut upacara pembukaan Gunung ini adalah untuk membuka gerbang Gunung Sengson dan mulai merekrut orang-orang jenius dari kota-kota sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mengisi kembali Sengson dengan darah baru. Karena alasan ini, para tetua dari kota-kota sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya membawa junior mereka sendiri dan bergegas ke gerbang Gunung Sengson dari jarak ribuan mil untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan Gunung ini. Mereka berharap juniornya dipilih oleh Sengson dan menjadi anggota Sengson. Jadi, itu untuk merekrut murid. Mendengar diskusi di sekitarnya, mata Zuawan berbinar, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, "Bagaimanapun, tujuanku adalah memasuki Sengzon. Sebaiknya aku berpartisipasi dalam upacara pembukaan gunung ini." Pembatasan di sekitar Sengzon sangat kuat, bahkan Xiao Hei tidak bisa menerobosnya. Oleh karena itu, jika dia ingin masuk ke Sengzon, dia masih harus bergantung pada anggota internal Sengzon untuk memimpinnya. Begitu dia memasuki Sengzon, dengan kekuatan Zuawan, kemana dia tidak bisa pergi tidak sulit menemukan tebing pencerahan. Memikirkan hal ini, Zuo Wen dengan tenang berdiri di tengah kerumunan, tampak sangat tidak mencolok saat dia diam-diam menunggu upacara pembukaan dimulai. Selain itu, Zuo Wen menemukan bahwa para pembudidaya yang berkumpul di kaki gunung pada umumnya tidak terlalu kuat. Yang terkuat di antara mereka berada pada level Kaisar Pamungkas Beroda 5. Tidak ada seorang pun yang telah melampaui tingkat Kaisar terhebat Beroda 4. Sangat jelas terlihat bahwa para penggarap di lapisan surga ini pada umumnya lemah. Namun, Zuawan tahu bahwa pasti ada kaisar terhebat beroda empat di Sengson. Bagaimanapun, dia adalah penguasa dunia ini. Tidak mungkin ahli seperti itu tidak ada. Buk-buk-buk. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar dari ujung jalan di seberang gerbang gunung. Hal ini menyebabkan seluruh area berguncang. Suara tapak kuda langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua melihat ke ujung jalan. Di ujung jalan, sekelompok kavaleri lapis baja mendekat dengan cepat. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok kavaleri ini. Berdiri di depan kelompok itu adalah sosok yang gagah berani dan heroik. Dia memimpin. Sosok ini adalah seorang wanita muda di masa jayanya. Dia mengenakan baju besi merah dengan lima bendera merah di bagian belakang baju besinya. Dia duduk di atas kuda yang tinggi dan benderanya berkibar tertiup angin. Dia terlihat sangat riang. Apakah mereka dari kota Saint Light? Wanita yang memimpin adalah putri penguasa kota cahaya suci, Nalan Hongyu. Kota Saint Light adalah faksi paling kuat di antara kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa kota Sein Light, Nalan Sang, dikenal sebagai penguasa kota nomor satu. Sebaiknya kita tidak memprovokasi mereka. Nalan Hongyu cukup picik. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Tidak baik jika dia mengingat kita. Ekspresi banyak orang sedikit berubah ketika mereka melihat sekelompok besar kavaleri bergegas mendekat. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan membuka jalan bagi mereka. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Zuawan juga mengetahui bahwa kelompok kavaleri yang bergegas memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mustahil semua orang begitu waspada terhadap mereka. Huh, apa hebatnya kota Saint Light. Jika Nalan Sang tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja saat itu, bagaimana dia bisa menjadi penguasa kota nomor satu? Jika aku bisa mendapatkan pertemuan kebetulan dengan Nalan Sang, pencapaianku hanya akan lebih baik dan lebih kuat daripada miliknya. Suara agak masam terdengar dari samping Zuawan. Di sebelah kiri Zuawan, seorang pria parubaya dengan wajah sehitam arang mengangkat kepalanya sedikit. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia sebenarnya sangat meremehkan kota Saint Light. Tuan, Anda benar. Penguasa kota cahaya suci benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Bakat Anda benar-benar melampaui Nalan Sang. Yang kurang dari Anda hanyalah sebuah pertemuan yang tidak disengaja. Seorang pria muda dan seorang wanita muda mengikuti di samping pria paruh baya itu. Mereka harus menjadi muridnya. Pada saat ini, pria dan wanita muda itu buru-buru menyanjung pria berwajah hitam itu. Pria paruh baya itu menikmati sanjungan murid-muridnya. Ia mengangkat dagunya dan tertawa kecil, tentu saja. Jika aku juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja, pencapaianku pasti akan melebihi pencapaian Nalan Sang. Zuwon dalam hati menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Pria Parubaya ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia sudah sangat tua, tapi dia hanyalah kaisar tertinggi roda ketiga. Bahkan jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, pencapaiannya tidak akan jauh lebih baik. Zuwon tentu saja tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia hanya menyaksikan dengan acuh tak acuh ketika Pria Parubaya itu meniup terompetnya sendiri. Oh, Apakah maksud Anda jika Anda juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja, Anda dapat menggantikan posisi ayah saya sebagai penguasa kota nomor satu? Tiba-tiba, suara acu tak acuh perlahan-lahan ditransmisikan dari jarak yang cukup dekat. Kelompok Nalan Hongyu tanpa sadar telah tiba di tempat yang tidak jauh dari pria berwajah hitam itu, dan kata-kata pria berwajah hitam itu tentu saja didengar oleh Nalan Hongyu. Ekspresi pria berwajah hitam itu membeku saat mendengar ini. Dia menoleh dan kebetulan melihat Nalan Hongyu menatapnya dengan dingin. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Jadi, itu nona. Nalan, saya hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jangan menganggapnya serius. Pria berwajah hitam itu buru-buru menjelaskan. Ketika Nalan Hongyu muncul, pemuda dan pemudi yang berdiri di samping pria berwajah hitam itu menundukkan kepala, tidak berani menatap wajahnya. Sayangnya, saya sudah menganggapnya serius. Wajah cantik Nalan Hongyu dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam. Dia berkata kepada para prajurit di belakangnya, "Ketiga orang ini menghina kota Cahaya Suci kita. Mereka pantas mati." Ya, ya. Lebih dari sepuluh tentara lapis baja merespons secara serempak, kemudian mereka turun dari kudanya dan menyerang pria berwajah hitam dengan tombak panjang di tangan. Pria berwajah hitam itu tidak menyangka Nalan Hongyu begitu nakal dan tidak bermoral. Dia segera meraung dengan marah dan menyerang ke depan, ingin melarikan diri dari pengepungan. Poci, sebuah tombak panjang melintas dan langsung menembus dada pria berwajah hitam itu. Kekuatannya tidak buruk karena dia adalah kaisar tertinggi roda ketiga. Sayangnya, para prajurit di belakang Nalan Hongyu juga tidak lemah. Mereka juga merupakan kaisar tertinggi roda ketiga. Apalagi ada lebih dari sepuluh orang yang bekerja bersama. Pria berwajah hitam itu sama sekali bukan tandingan mereka. Kedua murid di samping pria berwajah hitam itu juga tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Dalam sekejap, tiga mayat muncul di lapangan. Banyak orang di sekitar tersentak saat melihat tiga orang tewas dalam sekejap. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan saat mereka melihat Nalan Hongyu. Mereka sudah lama mendengar bahwa Nalan Hongyu licik dan tidak masuk akal. Kini, tampaknya rumor tersebut tidak salah. Dia telah langsung merenggut nyawa pria berwajah hitam itu hanya karena beberapa patah kata. Dia memang terlalu mendominasi. Zuan sedikit mengernyit, "Ia juga agak tidak senang dengan tindakan Nalan Hongyu. Namun, pria berwajah hitam itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Dia jelas tahu bahwa Nalan Hongyu tidak bisa terprovokasi, tapi dia tetap bersikeras menggunakan penguasa kota-kota cahaya suci sebagai contoh. Jika dia tidak mencari kematian, lalu apa?" Dan kalian berenam, baru saja. Orang ini memfitnah kota cahaya suci kita, tapi kalian berenam tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Anda bisa menghindari hukuman mati, tapi Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Lumpuhkan mereka berenam. Setelah membunuh pria berwajah hitam dan dua lainnya, Nalan Hongyu sepertinya tidak melampiaskan amarahnya. Mata dinginnya langsung menatap ke enam orang yang berdiri di samping pria berwajah hitam itu. Anehnya, Zuawan termasuk di antara enam orang tersebut. Bagaimanapun, Zuawan berdiri di samping pria berwajah hitam itu. Saat ini, Nalan Hongyu telah memperlakukannya sebagai target yang harus dijaga. Mendengar kata-kata ini, mata Zuawan sedikit menyipit. Nalan Hongyu sudah bertindak terlalu jauh. Tidak apa-apa kalau dia membunuh pria berwajah hitam itu, tapi mereka berenam sama sekali tidak ada hubungannya dengan pria berwajah hitam itu. Mungkinkah hanya karena pria berwajah hitam itu telah memfitnah kota cahaya suci dan mereka tidak mengatakan apapun untuk membantahnya, dia ingin melumpuhkan kultivasi mereka. Metode menyakiti orang yang tidak bersalah ini terlalu berlebihan. Nona Nalan, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Pria berwajah hitam itu adalah orang yang memfitnah kota Saint Light. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Di antara enam orang yang ditemukan, salah satunya bertubuh agak gemuk. Pada saat ini, dia agak tidak yakin ketika dia berdiri dan berbicara. Retakan. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Pria gendut itu bahkan belum selesai berbicara ketika bayangan itu telah menghantam dadanya dengan keras. Segera setelah itu, ia menembus. Itu sebenarnya adalah tombak panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Anda, Wajah pria gendut itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bahkan belum selesai berbicara ketika dia benar-benar mengalami bencana yang fatal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Nalan Hongyu dengan dingin menatap pria gendut itu, lalu tatapannya tertuju pada lima orang lainnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pikir kalian semua harus lebih waspada. Lumpuhkan kultivasi Anda sendiri sehingga orang-orang saya tidak perlu melakukan apapun." Begitu kata-kata ini diucapkan, selain Zuawan, ekspresi empat orang lainnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Nalan Hongyu sebenarnya ingin mereka melumpuhkan budidaya mereka sendiri. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda masih tidak melumpuhkan kultivasi Anda sendiri, maka nasib Anda akan sama dengan orang itu sebelumnya. Saat dia berbicara, Nalan Hongyu menunjuk ke arah pria gendut yang sudah mati itu. Satu, dua, tiga. Ketika Nalan Hongyu menghitung sampai tiga, empat dari mereka berteriak keras ketika tangan mereka tiba-tiba membentur perut bagian bawah. Seketika, dantian mereka hancur, dan sejak saat itu mereka menjadi lumpuh total. Ah, mereka berempat menjerit nyaring sambil memegangi perut mereka dan jatuh ke tanah. Mereka berteriak histeris dan berguling-guling. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Nalan Hongyu mengangguk puas, dan kemudian tatapannya akhirnya beralih ke pemuda terakhir. Alisnya yang indah terangkat ketika dia berkata, "Mengapa kamu tidak melumpuhkan kultivasimu sendiri?" Mungkinkah kamu ingin mati? Begitu kata-kata ini diucapkan, tatapan orang-orang di sekitarnya tertuju pada pemuda itu. Hati mereka dipenuhi rasa penasaran, penasaran dengan tindakan pemuda itu saat ini. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi? 807. Mata indah Nalan Hongyu menyipit dan tatapannya menjadi semakin suram. Pemuda di depannya itu sungguh gegabah. Dia sebenarnya berani berbicara dengannya sedemikian rupa. Apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Nalan Hongyu berkata dengan dingin. Pada saat ini, pandangan orang banyak di sekitarnya tertuju pada Zuawan. Mereka sangat ingin tahu bagaimana tanggapan pemuda itu terhadap pertanyaan Nalan Hongyu. Benar-benar membosankan, Zuawan menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Nalan Hongyu. "Menurutnya, ini hanyalah pertengkaran kecil, dan tentu saja dia tidak akan mengambil hati. Berani sekali kamu mengabaikanku! Baiklah, hari ini saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Ayo, lumpuhkan anggota tubuh orang ini! Saya ingin dia berlutut dan memohon belas kasihan." Pengabaian Zuawan membuat Nalan Hongyu sangat marah. Dia mengarahkan jarinya yang seperti batu giok ke prajurit di sampingnya dan berkata dengan dingin. Ya, prajurit itu mengangguk. Dia menggenggam tombak panjang di tangannya dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya seperti naga yang berenang saat dia menyerang langsung ke arah Zuawan. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Nak, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta dan menyinggung nona Nalan. Lebih baik kamu merenungkan dirimu sendiri ketika kamu pergi ke neraka. Dalam sekejap, prajurit itu tiba di depan Zuawan. Dia menggerakkan tombaknya dan menusuk ke arah dada Zuan. Namun, Zuan tercengang ketika dia berdiri di sana tanpa bergerak. "Bocah ini sedang mencari kematian. Dia sebenarnya tidak mengelak. Aku khawatir dia benar-benar ketakutan, konyol karena dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia seharusnya tidak menimbulkan masalah." Lagi pula, masalah datang dari mulut. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika melihat penampilan Zuan yang terkejut. Mereka semua percaya bahwa pemuda di depan mereka pasti akan mati. Senyuman di bibir Nalan Hongyu semakin lebar, dan mata indahnya dipenuhi arogansi. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, dan dengan dingin menatap pemuda yang tertegun itu, "Kamu hanya sepotong sampah dengan lidah yang fasih, melayani kamu dengan benar jika kamu mati." Ding suara benturan logam terdengar. Setelah itu, tangan kanan prajurit itu menekan ujung tombak panjang itu. Seluruh tubuhnya seperti patung, dan dia sebenarnya tidak mampu bergerak maju satu inci pun. Banyak orang yang langsung melihat kelakuan aneh prajurit tersebut dan menyebabkan kebingungan di mata mereka menjadi semakin intens. Mereka diam-diam menebak apa yang sedang dilakukan prajurit itu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bunuh saja dia!" Nalan Hongyu juga melihat tingkah aneh prajurit itu dan mendengus dingin. Wajah cantiknya penuh ketidaksenangan. Di sisi lain, prajurit itu tidak bisa berkata apa-apa. Ketika tombak itu menembus dada Zuawan, dia mengira dia telah berhasil, tetapi adegan berikutnya membuatnya tercengang. Ini karena ketika tombaknya menempel di dada Zuawan, seolah-olah menempel pada batu yang keras, ia tidak bisa bergerak satu inci pun. Dengan kata lain, tubuh pemuda ini jauh lebih keras dari tombaknya. Bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkan dia membunuhku, dia tidak akan mampu. Apa gunanya menyimpan sampah seperti itu? Zuawan akhirnya membuka mulutnya dengan hentakan kakinya. Kekuatan ki yang mengerikan meledak, menyebabkan tombak di dadanya hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan keras meninju dada prajurit itu. Pochi. Seteguk darah muncrat dan seperti kupu-kupu dengan sayap patah, prajurit itu terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Setelah berjuang beberapa saat, dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Apa? Dia membunuh seorang penggarap alam kaisar terhebat dengan satu pukulan. Bagaimana anak ini bisa begitu menakutkan? Tatapan semua orang tertuju pada prajurit yang tidak bergerak di dekatnya. Semua orang tahu bahwa prajurit ini mungkin sudah mati. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kultivator kaisar realem terhebat. Membunuhnya dengan satu pukulan agak terlalu menakutkan, bukan? Senyuman di wajah Nalan Hongyu membeku. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Zuwen saat dia berkata dengan dingin, "Kamu berani membunuh seseorang dari kota Light Seinku. "Dia ingin membunuhku. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhnya?" Zuwen mencibir. Wajah Nalan Hongyu muram saat dia berkata dengan dingin, "Serang bersama. Saya ingin anak ini tinggal di sini selamanya." Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari selusin tentara lapis baja di sekitar Nalan Hongyu berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Zuo Wen yang berada di tengah. Waktu yang tepat. Zuo Wen mencibir. Dengan hentakan kakinya, tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang halus. Semua orang melihat sambaran petir menyambar tubuh sepuluh tentara itu. Setelah itu, tubuh sepuluh tentara itu tiba-tiba membeku dan terlempar kembali, menghantam tanah yang jaraknya puluhan meter. Mereka meronta kesakitan dan berteriak tanpa henti. Sambaran petir melintas dan muncul di tengah lapangan, memperlihatkan sosok tinggi dan lurus. Sebaiknya kamu tidak memprovokasiku lagi. Kalau tidak, kamu akan membayar harga yang jauh lebih tinggi lain kali. Dia menatap dingin ke arah Nalan Hongyu, menyebabkan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Zuawan menemukan sudut yang agak terpencil dan diam-diam menunggu upacara pembukaan Gunung Sengzon dimulai. Saat ini, tujuannya adalah tembok pencerahan Sengzon, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah secepat ini. Mendesis, mendesis, semua orang tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat selusin tentara yang langsung dikirim terbang. Lebih dari selusin tentara roda tiga alam kaisar tertinggi sebenarnya telah dikalahkan oleh pemuda misterius ini dalam satu pertukaran. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Siapa sebenarnya anak ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku juga belum pernah mendengar tentang dia, tapi anak ini sangat kuat. Dia pasti bisa memasuki sengson selama upacara pembukaan gunung ini. Benar, kultivasi anak ini setidaknya berada di alam kaisar tertinggi memasuki Sengzon tidak akan menjadi masalah sama sekali. Suara diskusi diiringi keributan. Mata semua orang tanpa sadar melirik ke sudut tempat Zuo Wen berada, mendiskusikan latar belakang dan identitas Zuo Wen. Zuo Wen tidak peduli dengan diskusi di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana mereka menebak, Zuo Wen tidak mungkin menjadi seorang kultivator dunia ini. Mata indah Nalan Hong Yu berkedip. Dia tidak memprovokasi Zuo Wen lagi. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zuo Wen membuatnya sadar bahwa anak ini jauh lebih kuat darinya dan tidak mudah terprovokasi. Namun, Mata indah Nalan Hongyu dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Tindakan Zuawan tidak diragukan lagi menyebabkan dia kehilangan muka di depan semua orang. Menjelang pagi, gerbang Megasengzon akhirnya terbuka perlahan di bawah tatapan penuh harap dari orang banyak. Sekelompok orang keluar dari dalam. Di depan kelompok orang ini, ada dua sosok dengan aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam panjang dan memiliki ekspresi dingin. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan tahi lalat hitam di antara kedua alisnya. Di belakang mereka berdua ada 20 pemuda yang belum terlalu tua. Secara mengejutkan, para pemuda ini berpakaian sama. Mereka harus menjadi murid Sengson. Zuwon mengangkat alisnya ketika dia melihat pria berjubah hitam dan pria tua bertahi lalat hitam. Kedua orang ini tidak lemah. Dia bisa merasakan bahwa lelaki berjubah hitam itu berada di alam kaisar tertinggi, sementara lelaki tua itu sedikit lebih lemah. Dia berada di alam kaisar tertinggi. Budidaya semacam ini memang cukup untuk menekan kerumunan di kaki gunung. Ini karena orang terkuat di antara kerumunan itu hanya berada di alam kaisar tertinggi. Haha, hari ini adalah upacara pembukaan Sengson. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah datang, kata lelaki tua bertahi lalat hitam itu sambil tersenyum. Tetua Bai, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Keluarkan tablet batu penguji dan ujilah, pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Orang tua dengan tahi lalat hitam bernama Elder Bai mengangguk dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, 20 loh batu besar turun dari langit. Jika dilihat lebih dekat, permukaan loh batu besar ini ditaburi 10 mutiara berharga dari bawah ke atas. Mereka tampak luar biasa. Ini adalah tablet batu pengujian. Setiap orang dapat melihat bahwa ada 10 mutiara berharga yang tertanam di permukaan tablet batu pengujian. Tablet batu pengujian sedang menguji hasil komprehensif dari bakat dan kekuatan Anda. Semakin banyak mutiara yang bisa Anda nyalakan, semakin baik hasilnya. Setelah dia selesai berbicara, Pria berjubah hitam itu berkata kepada 20 murid Sengzon di belakangnya, "Kalian berdua masing-masing akan bertanggung jawab atas satu loh batu. Tidak akan ada kesalahan." Ya, 20 murid Sengzon menjawab serempak. Kemudian, mereka berubah menjadi 20 garis cahaya yang mengalir dan sampai di depan loh batu masing-masing. Mereka bersiap untuk memimpin pengujian tablet batu. "Paman kedua, apakah kamu masih mengingatku?" Begitu pria berjubah hitam itu selesai berbicara, sebuah suara yang agak tajam terdengar dan menarik perhatian pria berjubah hitam itu dan orang-orang di sekitarnya. Sesosok cantik tiba-tiba tiba di depan gerbang gunung dan berdiri di samping pria berjubah hitam dengan senyuman menawan di wajahnya. Oh, Hong Yu, haha, saya tidak menyangka Anda juga akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan. Pria berjubah hitam itu terkejut pada awalnya. Kemudian, pandangannya tertuju pada nalan Hong Yu, yang berdiri di depannya. Senyuman langka muncul di wajah dinginnya. Ayahku yang memintaku untuk datang. Aku tidak punya pilihan. Dia juga mengatakan bahwa aku harus mengandalkanmu untuk menjagaku di Sengzon kali ini. Saat dia berbicara, Nalan Hongyu memeluk lengan pria berjubah hitam itu dengan sangat intim. Pria berjubah hitam itu tidak menghindarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak masih sangat cerdik. Aku khawatir dia tahu aku akan hadir di upacara pembukaan ini, jadi dia memintamu untuk datang, kan?" Nalan Hongyu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Paman kedua, tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu." Baiklah. Karena Anda secara pribadi datang ke Sengson, saya tidak bisa menjadi tuan rumah yang buruk, bukan. Anda tidak perlu mengikuti tes untuk upacara pembukaan. Jika saatnya tiba, saya akan langsung meminta posisi sebagai murid pelataran dalam untuk Anda, kata pria berjubah hitam itu dengan penuh kasih sayang. Saat dia berbicara, tatapan pria berjubah hitam itu tertuju pada Penatua Bai yang berdiri di dekatnya dan dia berkata, "Penatua Bai, gadis ini adalah keponakanku. Aku ingin mempromosikannya menjadi murid pelataran dalam. Kamu tidak akan punya ada keberatan, kan?" Penatua Bai sedikit mengernyit. Nalan Hongyu tidak muda lagi, dan budidayanya hanya berada di alam kaisar tertinggi. Secara logika, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pelataran dalam. Namun, status pria berjubah hitam itu lebih tinggi darinya, jadi dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa dengan bijaksana mengatakan, "Kita tidak bisa memutuskan masalah ini. Jika waktunya tiba, kita perlu meminta persetujuan dari Holy Lord." Saya tahu, jika waktunya tiba, saya secara pribadi akan pergi menemui Holy Lord. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Pemandangan ini secara alami disaksikan oleh semua orang di bawah gerbang gunung. Mata banyak orang berkedip karena tidak senang. Pria berjubah hitam itu membukakan pintu belakang untuk nalan Hong Yu di depan umum. Bukankah dia terlalu arogan dan lalim? 808. Biarkan ujiannya dimulai. Hanya mereka yang bisa menyalakan enam mutiara atau lebih yang akan lolos dan menjadi murid luar sengson. Jika Anda dapat menyalakan sepuluh mutiara, Anda akan dipromosikan menjadi murid batin. Penatua Bai melambaikan lengan bajunya. Masa pun langsung terpecah menjadi 20 tim dan mendatangi loh batu masing-masing dengan tertib untuk mengikuti ujian. Zuawan berada di akhir antrean untuk tablet batu ketiga. Pada saat ini, para junior di barisan terlihat bersemangat dan penuh harap di mata mereka. Mereka saling bahu-membahu dan bersemangat untuk mencobanya. Pemuda di baris pertama tidak sabar untuk meletakkan telapak tangan kanannya di atas loh batu. Namun, yang membuatnya kecewa adalah hanya tiga mutiara yang menyala di loh batu itu. Nyalakan tiga mutiara, gagal. Berikutnya, murid Sengzon di samping tablet batu berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin. Merasakan tatapan orang banyak, pemuda itu terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia meninggalkan tablet batu itu dengan sedih. Menyalakan sebuah bola, kamu tidak memenuhi syarat. Berikutnya, nyalakan empat mutiara, gagal. Berikutnya, tes tim dilakukan dengan tertib. Sayangnya, tidak satu pun dari 20 orang di depan mereka yang lulus ujian. Hasil kejam ini menyebabkan banyak junior di barisan panik. Ini karena mereka menyadari bahwa beberapa pemuda yang lebih kuat telah tersingkir tanpa ampun. Peluang mereka untuk lolos menjadi sangat kecil. Nyalakan enam mutiara, lulus! Selamat! Berdirilah di belakang tablet batu dulu. Murid Sengzon di samping tablet batu berkata dengan suara yang lebih lembut, "Saat ini enam mutiara menyala di permukaan loh batu. Itu sangat mempesona di mata orang banyak. Saat ini, orang yang mengikuti tes adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun hijau. Mungkin dia merasakan tatapan iri dari kerumunan." Gadis muda itu mengangkat dagunya tinggi-tinggi seperti burung merak yang bangga dan pergi ke belakang tablet batu. Waktu berlalu, segera, lebih dari separuh tim telah menyelesaikan tes. Namun, hanya empat di antaranya yang lolos. Mereka adalah dua pria dan dua wanita. Di antara mereka, yang tertinggi adalah orang yang berhasil menyalakan tujuh bola. Tingkat eliminasi tablet batu itu sangat tinggi sehingga di luar dugaan Suawen. Setidaknya ada lima hingga enam ratus orang di tim mereka yang mengikuti tes tersebut. Sekarang, lebih dari separuhnya sudah lewat, tapi hanya empat orang yang lewat. Di depan gerbang gunung, pria berjubah hitam dan penatua bayi berdiri berdampingan dalam diam. Tatapan mereka sesekali menyapu anak-anak lelaki dan perempuan yang sedang mengikuti ujian di bawah tablet batu. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Nalan Hongyu, yang berdiri di samping pria berjubah hitam, telah mencari-cari di antara barisan dengan mata indahnya. Segera, dia mengunci sosok di akhir kelompok ketiga, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Dan sosok yang dikunci oleh Nalan Hongyu tidak lain adalah Zuawan, yang dengan santai menunggu ujian di dalam kelompok. Zuawan secara alami merasakan tatapan pahit Nalan Hongyu, namun dia mencibir dalam hatinya. Awalnya, Zuawan sama sekali tidak peduli dengan Nalan Hongyu. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator tahap kaisar tertinggi. Di mata Zuawan, dia tidak berbeda dengan semut. Karena itu, dia tidak mau repot dengannya. Tapi sekarang, tatapan Nalan Hongyu membuat Zuawan menyadari bahwa dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Sebaiknya kamu tidak memprovokasiku. Kalau tidak, kamu akan menyesal pada akhirnya. zuwon bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi memperhatikan Nalan Hongyu. Nalan Hongyu hanyalah anak kecil. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk diingat olehnya, Zuawan. Kamu telah menyalakan lima bola. Kamu tidak memenuhi syarat. Berikutnya. Suara dingin seorang murid Seng Zon terdengar sekali lagi. Pemuda di depan Zuawan memasang ekspresi kesal di wajahnya. Dia hanya berjarak satu bola lagi untuk lewat. zuwon maju selangkah dan tiba di depan tablet batu pengujian. Dia dengan lembut meletakkan tangan kanannya di permukaan tablet. Segera, dia merasakan energi aneh menyebar dari tablet dan beredar melalui meridiannya. Kemunculan Zuawan menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Zuawan dalam bentrokannya dengan Nalan Hongyu tidaklah lemah. Banyak orang percaya bahwa pemuda misterius ini memiliki kekuatan untuk memasuki Sengson. Mata indah Nalan Hongyu terfokus pada Zuawan. Mata indahnya berkedip dan menunjukkan sedikit kebencian. "Kamu, kamu, kamu." Seketika, bola di permukaan tablet tempat suawan berdiri menyala satu persatu. Dalam sekejap, lebih dari enam bola telah menyala, terlebih lagi jumlah bola masih meningkat pesat. Dalam sekejap, sepuluh bola di permukaan tablet menyala secara bersamaan, seolah-olah sepuluh matahari yang terik melepaskan cahaya dan panas pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, sepuluh bola, anak ini sebenarnya telah mengaktifkan sepuluh bola. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi setelah keheningan terjadi keributan. Itu seperti tsunami dahsyat yang bergema di tengah kerumunan. Ekspresi malas murid sekte kemuliaan yang bertanggung jawab atas tablet batu ketiga langsung berubah menjadi serius. Pandangannya tertuju pada permukaan tablet batu. Sepuluh mutiara bercahaya di permukaan loh batu membeku di tempat. Di gerbang gunung, pria berjubah hitam dan bai tua, yang awalnya acuh tak acuh, juga memusatkan perhatian pada tablet ketiga. Sebagai tuan rumah kali ini, mereka secara alami tahu betul betapa sulitnya memicu sepuluh mutiara berharga pada prasasti pengujian. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki harapan bahwa seseorang akan mampu memicu 10 mutiara berharga itu. Kemungkinan hal itu terjadi terlalu rendah. Namun kini, adegan ini benar-benar terjadi di depan mereka. Nalan Hongyu juga tercengang saat itu juga. Kebencian di mata indahnya menjadi lebih kuat. Dia membisikkan beberapa kata kepada pria berjubah hitam di sampingnya. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan matanya berkedip. "Hasilku seharusnya dianggap lulus, kan?" Melihat murid Sengzon yang tertegun di samping tablet, suawan harus mengingatkannya. Yang terakhir terbatuk beberapa kali dengan canggung dan berkata sambil tersenyum, bakat adik laki-laki jarang terjadi. Kamu sebenarnya bisa mengaktifkan 10 bola. Menurut aturan, adik laki-laki bisa langsung menjadi murid dalam sengson. Sikap antusias murid sengson tentu saja terlihat oleh banyak orang. Namun, tidak ada rasa cemburu di mata mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa iri. Ini karena hasil suawan terlalu tidak normal. Itu di luar jangkauan semua orang. Itu sudah cukup untuk menghilangkan kecemburuan semua orang. Mengangguk kepalanya, Zuawan tidak terkejut sama sekali dengan kekuatannya saat ini. Jika dia masih tidak bisa mengaktifkan tablet batu pengujian, maka budidaya sebelumnya akan sia-sia. Tunggu, saat Zuawan hendak mengangkat kakinya dan berjalan di belakang tablet batu, sebuah suara terdengar terlalu dini, menyebabkan kaki Zuawan berhenti di udara. Sedikit mengangkat kepalanya, Zuawan menatap pria berjubah hitam di gerbang gunung dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada apa? Konon, kamu sengaja membuat masalah di depan gerbang gunung Sengson dan melukai banyak orang." Apakah ini benar? Pria berjubah hitam itu menatap Suawan dan berkata dengan acuh tak acuh. Mata Suawan melihat melewati pria berjubah hitam itu dan tertuju pada Nalan Hongyu yang wajahnya penuh kebencian. Dia tahu bahwa panggilan tiba-tiba pria berjubah hitam itu mungkin ada hubungannya dengan Nalan Hongyu. Saat ini, mata banyak orang tertuju pada mereka, terutama ketika mereka melihat pria berjubah hitam menanyai Suawan. Mata semua orang penuh minat, baru saja. Banyak orang yang hadir mengetahui konflik antara Zuawan dan Nalan Hongyu, dan pria berjubah hitam ini adalah paman kedua Nalan Hongyu. Mereka takut pemuda ini tidak beruntung. Kelompok orang itulah yang pertama kali memprovokasi saya. Apakah saya tidak boleh membela diri? Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sengzon adalah tanah suci seni bela diri. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak seperti orang gila dan menimbulkan masalah di sini? Sengzon tidak akan menerima murid dengan karakter buruk sepertimu sekarang." Keluar dari sini. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang di sekitar tercengang. Pemuda di depan mereka adalah seorang jenius yang telah menyalakan sepuluh mutiara pada tablet batu pengujian. Pria berjubah hitam itu sebenarnya berencana mengusir orang jenius seperti itu. Baitua tidak bisa duduk diam dan berkata kepada pria berjubah hitam itu, Saudara Nalan, anak ini telah menyalakan sepuluh mutiara. Ini adalah kejadian langka dalam seratus tahun. Bagaimana Anda bisa bertindak atas inisiatif Anda sendiri dan mengusirnya dari Sengson? Baik tua, lalu bagaimana jika anak ini berbakat? Karakternya terlalu buruk. Sengson kami telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengembangkan kejeniusan seperti itu. Saya khawatir kami tidak dapat memperoleh imbalan di masa mendatang. Tidak ada gunanya membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa karakter Suawen tidak baik. Dia telah memutuskan untuk mengusir Suawen. Senyuman di wajah Nalan Hongyu menjadi semakin intens. Matanya yang indah menatap Suawen dengan rasa kemenangan. Seolah-olah dia memberitahu Zuwon bahwa menyinggung perasaannya tidak akan berakhir baik. Zuwon terlalu malas untuk memperhatikan wanita yang nakal, keras kepala, dan cuek ini. Sebaliknya, dia memandang pria berjubah hitam itu, maju selangkah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu yakin ingin mengusirku?" "Kalau begitu aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa orang yang berkonflik denganku adalah wanita jalang di sampingmu ini. Jika kamu ingin mengusirku, usir juga wanita jalang ini." Senyuman di wajah Nalan Hongyu langsung membeku. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Zuawan saat dia berkata dengan dingin, Apa yang baru saja kamu katakan tentang aku? Saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya ketika aku mengatakan kamu menyebalkan, kata Zuawan acuh tak acuh. Nalan Hongyu hampir menjadi gila saat mendengar ini. Sayangnya, dia tidak berani turun dan memberi pelajaran pada pemuda itu karena kekuatan yang dia tunjukkan barusan setidaknya berada di alam kaisar tertinggi. Dia sama sekali bukan tandingannya. Kamu benar-benar berani menghina murid pelataran dalam Sengson kami di depan gerbang Gunung Sengson. Kamu benar-benar menentang surga. Teman-teman, tangkap anak pemberontak ini. Jika dia melawan, bunuh dia di tempat. Pria berjubah hitam itu menyipitkan matanya. Ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang ketika dia mendengar Suawen menyebut Nalan Hongyu menyebalkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu pria berjubah hitam itu berbicara, murid-murid Sengson yang awalnya bertanggung jawab atas tablet batu itu melompat dan mengepung Suawen. Ujung pedang mereka diarahkan ke Suawon. Penatua Bai sedikit mengernyit dan berkata, "Saudara Nalan, tidak perlu memobilisasi begitu banyak orang. Anak ini tidak sengaja melakukannya. Biarkan dia pergi." Sayangnya, pria berjubah hitam itu mengabaikan Penatua Bai sama sekali. Pria berjubah hitam itu jauh lebih kuat daripada Penatua Bai dan statusnya di Sengzon jauh lebih tinggi daripada Penatua Bai. Jadi, murid-murid Sengzon ini pada dasarnya mendengarkan pria berjubah hitam itu. 809 Nalan Hongyu belum menjadi murid dalam Sengson, kan? Mungkinkah saya menghina kalian semua murid Sengson? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat murid-murid Sengson yang mengelilinginya. Nalan Hongyu mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan sudut mulutnya melengkung. Dia mencibir, aku pasti akan menjadi murid batinia. Menghinaku sekarang sama saja dengan memprovokasi Sengson. Tidakkah menurutmu kamu pantas mati? Hongyu benar, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi murid batinia. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa hak Anda untuk menghinanya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Semua orang memandang pemuda yang dikelilingi oleh murid-murid Sengson. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi pada upacara pembukaan. Pemuda ini benar-benar tidak beruntung. Dengan bakatnya, dia pasti bisa menjadi murid batin Sengson. Sayangnya, semua orang tahu bahwa pemuda dengan bakat tiada taraf telah menyinggung Nalan Hongyu. Terlebih lagi, Nalan Hongyu memiliki hubungan dekat dengan pria berjubah hitam itu." Peluangnya untuk memasuki Sengzon benar-benar hancur, dan dia bahkan mungkin harus membayar harga kematian. Apakah kamu menyesalinya? Ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Namun, percuma saja kamu menyesalinya sekarang. Bakatmu memang lumayan. Sayangnya, Sengzon tidak kekurangan orang jenius seperti Anda. Nalan Hongyu menatap pemuda dari atas. Dia mengambil postur seorang pemenang. Dia ingin melihat pemuda di depannya mengungkapkan penyesalan, kemarahan, dan emosi negatif lainnya. Sayangnya, pemuda yang dikelilingi itu sangat tenang. Sepasang matanya yang acuh tak acuh seperti patung batu yang tidak berubah. Tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Berakting, "Ya, paman kedua, kalahkan orang pemberontak ini!" Nalan Hongyu mendengus dingin dan berkata kepada pria berjubah hitam di sampingnya, "Pria berjubah hitam itu mengangguk dan melambaikan tangannya, 'Kalahkan anak ini!' Jika dia berani melawan, segera bunuh dia!" "Ya," kedua puluh murid Sengzon berteriak serempak. Mereka mengepalkan tangan kanan mereka, dan pedang tajam muncul di tangan mereka. Kemudian..." Mereka bergegas menuju Zuawan dengan pemahaman diam-diam. Melihat sekeliling dengan acuh tak acuh pada murid-murid sekte kemuliaan yang masuk, wajah Zuowan tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangan kanannya dan tombak tulang muncul di telapak tangannya. Gedebuk. Dengan menghentakkan kakinya, Zuowan berubah menjadi bayangan ilusi, langsung melewati pengepungan. Dalam sekejap mata, 20 murid sengzon yang dikepung tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Mereka seperti patung, tidak bergerak di udara, terlihat sangat aneh. Suara mendesing 10 meter dari pengepungan, sosok tinggi dan lurus perlahan mendarat di tanah. Tangannya memegang tombak tulang secara miring. Di ujung tombak, tetesan darah berwarna cerah seperti bunga menetes ke bawah. "Celepuk, celepuk!" Seketika, dua puluh murid Sengzon yang menghentikan langkahnya jatuh ke tanah. Garis merah tua muncul di leher mereka, dan mereka semua mati. Tombak ditenggorokan. Mendesis, 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 mendesis. Semua orang tersentak saat mereka menatap ke 20 murid sengzon yang jatuh ke tanah karena tidak percaya. 20 murid sengzon ini semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Pria berjubah hitam dan bayi tua juga menatap kosong ke 20 mayat murid sengzon. Mereka tidak menyangka 20 murid sengzon akan dibunuh begitu saja. 20 murid sengzon ini semuanya adalah murid elit sengzon. Kekuatan mereka berada di sekitar level alam kaisar tertinggi, tapi sekarang, mereka langsung dibunuh oleh pemuda biasa. Agak sulit dipercaya. Senyuman di wajah cantik Nalan Hongyu berangsur-angsur memudar. Matanya yang indah menatap lekat-lekat ke 20 murid sengzon yang terbunuh seketika. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, 20 kultivator realem kaisar tertinggi benar-benar terbunuh dalam sekejap. Mungkinkah itu hanya imajinasiku? Ketika dia menyadari bahwa itu bukan imajinasinya, keterkejutan di wajah Nalan Hongyu menjadi semakin hebat. Bahkan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana pemuda sebelum dia ini bisa begitu kuat? Awalnya, Ketika pemuda ini langsung mengalahkan tentara yang dibawanya, dia mengira bahwa dia hanyalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi. Sekarang, sepertinya dia terlalu meremehkan kekuatan pemuda ini. "Huff, paman kedua masih di sini. Jika saatnya tiba, anak ini pasti akan ditangkap tanpa perlawanan." Hati Nalan Hongyu hanya sedikit tenang ketika dia melirik pria berjubah hitam di sampingnya. Bagaimanapun juga, pria berjubah hitam itu adalah seorang tetua dari Sengzon, dan kekuatannya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Nalan Hongyu tidak percaya bahwa pemuda di hadapannya ini bisa lebih kuat dari pria berjubah hitam. "Kamu berani membunuh murid-murid Sengzonku?" Mata pria berjubah hitam itu melebar saat dia meraung dengan marah. Dia menatap tajam ke arah suawan seolah ingin melahapnya. "Kamu memerintahkan mereka untuk membunuhku, jadi kenapa aku tidak bisa membunuh mereka?" suawan mencibir. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pria berjubah hitam dengan senyum mengejek di wajahnya. "Kamu pikir kamu siapa? Memang benar bagi Sengzon kami untuk membunuhmu?" Tetapi bagimu untuk membunuh murid-murid Sengzon kami, kamu layak mati seribu kali lipat. Hari ini, kamu membunuh 20 murid elit Sengzon kami, jadi kamu bisa tinggal di sini selamanya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan aura menakutkan muncul darinya. Jubah hitamnya berkibar meski tidak ada angin dan angin kencang bersiul di sekujur tubuhnya. Penatua Nalan akan menyerang, aku khawatir anak ini ikut terlibat. Status Penatua Nalan di Sengzon cukup tinggi dan budidayanya berada di atas alam kaisar tertinggi. Dia juga salah satu yang terkuat di Sengson. Pemuda ini telah membunuh 20 murid Sengson. Ini adalah bencana. Sengson adalah tanah suci seni bela diri di dunia ini. Anak ini mencari kematian dengan membunuh murid-murid Sengson. Banyak orang terkejut saat merasakan niat membunuh yang tajam terpancar dari tubuh pria berjubah hitam itu. Tatapan mereka terhadap Suowen dipenuhi rasa kasihan dan penyesalan. Awalnya, saya hanya ingin mengusir Anda dari Sengson. Sayangnya, Anda tidak hanya tidak mendengarkan, Anda bahkan menghina murid-murid Sengson kami. Dan sekarang, kamu bahkan lebih kejam lagi. Kamu membunuh 20 murid sengzon kami. Kamu pantas mati ribuan kali lipat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pria berjubah hitam itu berdiri di udara, tampak agung. Dia menatap Zhuawen, dan suaranya seperti guntur, menggelegar. Wajah Nalan Hongyu memerah. Paman kedua akhirnya akan menyerang. Pemuda di depannya ini pasti akan mati. Haha, pantas mati seribu kali lipat. Maka Anda bisa mencobanya. Zuawan mengarahkan ujung tombak tulang ke pria berjubah hitam itu dan berkata dengan nada provokatif, "Begitu kata-kata ini keluar, menimbulkan keributan. Tidak ada yang menyangka anak ini berani memprovokasi pria berjubah hitam pada saat ini. Apakah dia tidak mencari kematian? Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu." Pria berjubah hitam itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan energi asal yang menakutkan berkumpul di kehampaan di belakangnya. Origin energi melonjak dan berubah menjadi pedang hitam besar. Pedang Hitam Mutlak, dengan teriakan pelan, pria berjubah hitam itu mengambil langkah di kehampaan dan menukik ke bawah. Dia bergegas menuju Zuawan dengan pedang hitam besar. Elder Nalan telah menggunakan jurus terkuatnya, Pedang Hitam Absolut. Sepertinya dia ingin membunuh pemuda di depannya ini dengan satu jurus. Melihat pedang hitam besar yang muncul di samping pria berjubah hitam itu, mata banyak orang dipenuhi keheranan. Pedang Hitam Absolut adalah jurus pamungkas pria berjubah hitam itu. Banyak orang yang cukup mengenalnya, sedikit mengangkat kepalanya. Mata Zuawan masih setenang Sumur Kuno. Dengan menghentakkan kakinya, Zuawan tiba-tiba bergegas ke langit. Tombak tulang di tangan kanannya bergetar, dan kekuatan esensi misterius meledak. Suara mendesing dalam sekejap, Zuawan dan pria berjubah hitam itu berpapasan seolah-olah mereka orang asing. Tidak ada konfrontasi sengit, tidak pula terjadi bentrokan berdarah panas. Mereka berpapasan dengan tenang, retakan kemudian. Pupil mata semua orang mengecil saat mereka menyadari bahwa pedang hitam absolut milik pria berjubah hitam itu telah hancur berkeping-keping menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya di depan mata semua orang. Engah. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu layu saat ia terbang mundur. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan pria berjubah hitam itu tidak menyangka bahwa pedang hitam mutlak miliknya akan patah dengan mudah. Terlebih lagi, itu tidak mewah sama sekali. Ledakan Pria berjubah hitam itu menghantam tanah puluhan meter jauhnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Auranya sangat lemah, kesunyian. Pada saat ini, seluruh area menjadi sunyi-senyap. Terlepas dari apakah itu penonton atau nalan Hongyu dan Bai Tua di gerbang gunung, mereka semua tercengang saat itu juga. Tatapan mereka semua tertuju pada sosok menyedihkan yang jatuh ke tanah dan memuntahkan darah puluhan meter jauhnya. Ketidakpercayaan memenuhi wajah hampir semua orang. Pria berjubah hitam, yang juga merupakan tetua sengson, adalah seorang ahli yang kekuatannya berada di atas tahap kaisar tertinggi. Sekarang, dia bertarung melawan pemuda biasa dan telah dikalahkan dalam satu pukulan. Ketika semua orang menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mereka bukanlah ilusi, suara orang yang menghirup udara dingin mau tidak mau bergema satu demi satu. Tidak ada yang lebih terkejut dari Nalan Hongyu. Saat ini, Nalan Hongyu tertegun di tempat. Mata indahnya menatap pria berjubah hitam yang kala itu saat tubuh halusnya bergetar. Bagaimana ini mungkin? Paman kedua adalah ahli tahap kaisar tertinggi. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh anak ini? Ini tidak mungkin. Itu pasti hanya ilusi, ya. Itu pasti hanya ilusi. Mulut Baitua sedikit menganga, tapi hatinya sangat terkejut. Kekuatan pemuda sebelum dia sudah melampaui imajinasinya, bahkan pria berjubah hitam itu telah dikalahkan dalam satu pukulan. Penatua Nalan, orang yang ingin Anda usir, adalah seorang jenius yang benar-benar mengerikan. Tidak ada gunanya menyinggung orang jenius seperti itu. Baitua menggelengkan kepalanya dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Pemuda di hadapannya terlalu menakutkan. Jika pria berjubah hitam itu tidak ikut campur dan bersikeras mengusirnya keluar dari sengson, anak ini pasti sudah menjadi murid dalam sengson. Sayangnya, takdir telah membodohi orang. Sekarang, karena pria berjubah hitam, kecil kemungkinan anak ini bisa masuk ke sengson. Ketika dia memikirkan hal ini, Baitua merasa sangat tidak nyaman dengan tindakan pria berjubah hitam itu. Sayangnya, statusnya tidak setinggi pria berjubah hitam, dan dia juga tidak punya hak untuk berbicara. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Suara mendesing. 810. Pupil mata pria berjubah hitam itu menyusut hingga seukuran jarum saat dia melihat ke arah pemuda yang sedang menyerangnya dengan tombak panjang di tangannya. Matanya dipenuhi ketakutan, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Zuawan dan tahu bahwa dia akan membunuhnya. Dengan teriakan nyaring, pria berjubah hitam itu mengeluarkan jimat hitam. Di permukaan jimat hitam itu ada gambar lonceng dan kuali. Dia menghancurkan jimat itu, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pria berjubah hitam itu, membentuk perisai pelindung berbentuk lonceng ledakan. Tombak tulang itu tiba tepat waktu dan langsung mengenai permukaan perisai. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang bersamaan dengan suara benturan logam. Hmm, perisai ini aneh. Zuawan menyipitkan matanya dan tampak terkejut saat dia menatap perisai di depan pria berjubah hitam itu. Berdebar, 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 berdebar. Pria berjubah hitam itu mundur puluhan langkah di bawah hentakan tombak tulang. Dia memandang pemuda di depannya dengan ketakutan dan berkata dengan dingin, ini adalah bel talisman, benda pelindung yang diberikan kepada penatua Sengzon kita oleh guru suci. Kamu tidak hanya membunuh murid-murid Sengzon kami, tetapi kamu juga memaksaku untuk menggunakan bel talisman. Tindakanmu memalukan. Sekarang, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Segera menyerah dan ikuti kami ke Aula Utama Sekte Kemuliaan. Pada saat itu, guru suci mungkin akan bersikap lunak terhadap Anda. Zuawan mencibir dan berkata, kamu seperti anjing liar sekarang. Apakah kamu berhak meminta saya untuk menyerah? Lagi pula, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu dengan belkal Talisman? Dengan itu, Zuawan maju selangkah dan tiba di depan pria berjubah hitam itu. Dia mengayunkan tombak tulang di tangannya, dan kekuatan misterius menyebar, meningkatkan kekuatannya beberapa kali. "Bang, pria berjubah hitam yang berada di dalam belkal Talisman tertangkap basah dan terkena tombak tulang." Dia dikirim terbang seperti bola, ledakan menabrak tanah. Pria berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah. Tatapannya sangat suram. Meskipun Bell Caldron Talisman dapat menetralisir sebagian besar serangan, sebagian dari serangan masih akan melewati Bell Caldron Talisman dan mencapai pria berjubah hitam, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Bang bang bang. Sebelum pria berjubah hitam, yang baru saja mendarat di tanah, pulih dari keterkejutannya, Zuawan bergegas mendekat sekali lagi. Tombak tulang di tangannya tanpa basa-basi mengangkatnya. Segera, pria berjubah hitam itu seperti bola karet, dipukul bola balik di udara. Terlebih lagi, setiap serangan menyebabkan lukanya semakin parah. Pada saat ini, bagaimana mungkin pria berjubah hitam itu tidak mengetahui bahwa tujuan pemuda ini adalah melelahkannya sampai mati di dalam belkal Talisman melalui serangan berulang-ulang? Kerumunan di sekitarnya memandang pria berjubah hitam yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mata mereka hampir mati rasa. Pada saat ini, penatua sekte kemuliaan yang tinggi dan perkasa sedang dianiaya oleh seorang pemuda biasa tepat di depan mata mereka tanpa kekuatan untuk melawan. Teman muda. Kamu tidak bisa membunuh saudara Nalan. Kalau tidak, Seng tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat pria berjubah hitam itu dalam keadaan yang menyedihkan, Bai Tua tidak tahan lagi dan mencoba membujuknya. Tatapan Zouwen dingin dan dia mengabaikan kata-kata Bai Tua sama sekali. Pria berjubah hitam ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Bagaimana dia, Zouwen, bisa melepaskannya dengan mudah? Bang bang bang. Tangan Zouwen tidak lambat. Mereka masih tanpa kenal lelah membombardir Belkoldron Talisman. Pria berjubah hitam? yang berada di dalam belkal Talisman, tampak semakin putus asa dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Di gerbang gunung, tatapan Bai Tua berkedip. Dia menghentakkan kakinya dan langsung bergegas menuju gerbang gunung. Dia bermaksud memberitahu Penatua Sengzon tentang situasi di sini. Zuowen secara alami menyadari kepergian Bai Tua. Dia tidak sengaja menghentikannya. Sebaliknya, dia perlahan mengayunkan tombak tulangnya dan membuat pria berjubah hitam itu terbang lagi dan lagi, menyebabkan pria berjubah hitam itu merasa semakin terhina. Swash, swash, swash. Swash 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 swash. Tiba-tiba, dua -tiba, belas sosok muncul di gerbang gunung. Tokoh-tokoh ini dipimpin oleh dua pria dengan aura yang sangat kuat. Mereka masing-masing mengenakan jubah merah dan hijau. Pria berjubah merah itu berusia sekitar 30 tahun. Sudut mulutnya penuh janggut. Kelopak matanya terkulai dan dia tampak sedikit putus asa. Pria berjubah hijau itu adalah pria tua bungkuk. Aura yang dipancarkan kedua pria ini sangatlah kuat. Pelindung kiri dan kanan Sengson. Pelindung kiri dan kanan sebenarnya ada di sini. Melihat dua pria yang memimpin kelompok itu, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pelindung kiri dan kanan adalah eksistensi yang kuat di Sengzon, nomor dua setelah Holy Master. Kekuatan mereka berada di atas alam empat pendeta dan mereka memiliki posisi unik di Sengzon. Lihat, orang-orang di belakang pelindung kiri dan kanan adalah sepuluh tetua agung Sengzon. Formasi ini terlalu menakutkan. Tak lama kemudian, mata banyak orang memperhatikan sepuluh sosok di belakang pelindung kiri dan kanan. Sepuluh orang ini adalah sepuluh tetua agung Sengzon mereka adalah sepuluh tetua teratas di Sengson. Haha, wah, kamu sudah selesai. Saya, pelindung kiri dan kanan Sengson, telah membawa sepuluh tetua agung ke sini. Anda pasti akan mati. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya segera lepaskan aku. Mungkin kami akan membiarkan mayatmu utuh di Sengson. Pria berjubah hitam itu juga menyadari kedatangan tiba-tiba dari pelindung kiri dan kanan. Dia tidak bisa menahan tawa gilanya. Pandangannya terhadap Zuawan dipenuhi dengan ejekan. Pelindung kiri dan kanan sangat kuat. Mereka berdua berada di puncak alam Suanzun, dan sepuluh tetua agung juga tidak lemah. Mereka semua berada pada tahap awal alam Suanzun. Formasi semacam ini cukup untuk menghancurkan penggarap kerajaan tertinggi manapun. Mereka bahkan bisa menghancurkan beberapa kultivator alam Suanzun yang lebih lemah. Pria berjubah hitam itu mengakui bahwa Zuan sangat kuat, namun menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat Zuanzun, dia tidak mungkin menjadi kultivator alam empat pendeta. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Zuanzun sudah mati saat pelindung kiri dan kanan tiba. Biarkan kamu pergi. Sepertinya Anda terlalu memikirkan banyak hal. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan tangan kanannya, tombak tulang itu menembus lonceng dan jimat kuali pria berjubah hitam itu dengan sudut yang rumit seperti ular berbisa. Dentang. Suara benturan logam yang tajam terdengar. Pada saat yang sama, ujung tombak tulang meletus dengan cahaya biru iblis. Zuawan tidak lagi menahan diri kali ini. Dia mendorong niat tombaknya hingga batasnya, dan tombak tulang mencapai tingkat ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percuma saja, kamu sudah berkali-kali membunyikan bel dan jimat kuali, tapi tetap tidak bisa memecahkannya. Kali ini tidak akan sama. Pria berjubah hitam itu tertawa keras, matanya penuh dengan ejekan. Itu belum tentu benar. Ziwawan tetap tanpa ekspresi, dia mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya biru iblis di ujung tombak tiba-tiba keluar. Itu menyebar ke segala arah, berubah menjadi bayangan tombak biru yang tak ada habisnya. Kekuatan tombak tulang juga telah mencapai puncaknya. Retakan. Suara tajam terdengar. Retakan pada permukaan jimat bel, dan kuali perlahan menyebar. Pada akhirnya, jimat itu hancur berkeping-keping di bawah tatapan kaget pria berjubah hitam itu, menyembur. Bayangan tombak melintas, dan lengan yang terputus melayang ke langit, berlumuran darah. "Ah, pria berjubah hitam itu mencengkeram lengan kanannya yang kosong dan berteriak histeris, namun ada lebih banyak ketakutan di wajahnya." Jimat lonceng dan kuali yang sangat dia banggakan sebenarnya telah dengan mudah dipatahkan pada saat ini. Dia benar-benar tidak percaya. Melihat pemuda yang memegang tombak di hadapannya dengan tatapan dingin, pria berjubah hitam itu akhirnya merasa takut. Dia takut, bahkan menyesal. Dari semua hal yang seharusnya tidak dia lakukan, mengapa dia memprovokasi iblis seperti itu? "Jangan bunuh aku, saya penatua Sengson. Pelindung kiri dan kanan ada di sana. Jika kamu membunuhku, pelindung kiri dan kanan pasti tidak akan melepaskanmu." Sambil memegangi lengan kanannya yang kosong, pria berjubah hitam itu terus mundur, seluruh tubuhnya bergetar, dan suaranya bergetar. "Jangan khawatir." aku tidak akan membunuhmu. Zuawan menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang dia ucapkan segera menyebabkan pria berjubah hitam itu menghela nafas lega. Selama dia tidak mati, pelindung kiri dan kanan pasti bisa menyelamatkannya. Saat itu, belum terlambat untuk membalas dendam. Ledakan. Telapak tangan putih bersih tiba-tiba menghantam perut bagian bawah pria berjubah hitam itu. Gelombang Yuan Power yang kuat menyerang tubuh pria berjubah hitam itu dan langsung menghancurkan dantian di perutnya. Kamu, benar-benar menghancurkan dantianku. Memuntahkan seteguk darah, pupil pria berjubah hitam itu menyusut. Dia menatap kosong pada pemuda acuh tak acuh di depannya. Matanya berangsur-angsur dipenuhi darah, dan dadanya dipenuhi amarah. Dengan hancurnya dan tiannya, dia akan menjadi cacat total di masa depan. Baginya, ini hanyalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Perlahan menarik telapak tangannya, Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, aku berkata bahwa aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan menghancurkanmu. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Anak laki-laki, lepaskan penatuan alan. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Pelindung kiri dan kanan di atas gerbang gunung telah memimpin sepuluh tetua agung dan turun ke udara tidak jauh dari Zuawan. "Haha, aku akan mengembalikan sampah ini padamu!" Zuawan tersenyum tipis, mengangkat kakinya, dan dengan keras menendang dada pria berjubah hitam itu. Seketika pinggangnya tertekuk seperti udang, dan dia terbang keluar dan ditangkap oleh pelindung kiri dan kanan. Tangan kanan pelindung kiri dan kanan bergerak dan menangkap pria berjubah hitam itu. Ketika mereka mengetahui bahwa dantian pria berjubah hitam itu telah dihancurkan, mata mereka tiba-tiba menjadi sangat suram. "Kamu benar-benar berani menghancurkan dantian Elder Nalan. Tahukah Anda bahwa Penatua Nalan adalah anggota Sengzon kita? Keberanianmu sangat besar." Pelindung kanan, yang sedikit lebih tua, berteriak keras karena kaget dan marah. "Pelindung, kamu harus membuat keputusan untukku. Anak laki-laki ini sangat penuh kebencian. Dia benar-benar berani menghancurkan dantianku, dan 20 murid elit yang kami kirim kali ini juga dibunuh olehnya." Bocah ini pantas mati. Pria berjubah hitam itu berteriak histeris. Pelindung kiri sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, Penatuan Nalan, jangan khawatir. Anak laki-laki ini berani membunuh murid-murid Sengson kita, dan bahkan menghancurkan dantian Penatua Sengson. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana kita bisa menjadi am memperingatkan orang lain? Saat dia berbicara, pelindung kiri memerintahkan sepuluh tetua di belakangnya, sepuluh tetua, ambil tindakan dan tangkap anak ini. Ya, Sepuluh tetua agung mengangguk dan menghentakkan kaki mereka, berubah menjadi sepuluh bayangan. Tiba-tiba, mereka mengepung Zuawan, dan momentum mengerikan dari tahap awal alam Xuanzun menyapu dengan hebat. Sepuluh tetua agung Sengson, ini terlalu menakutkan. Anak laki-laki ini sudah selesai. Dengan barisan seperti itu, kecil kemungkinan dia bisa lolos. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat, menggelengkan kepala dan mendesah. Membunuh.